تحية من عند الله طيبة مباركة يقولها الناس عادة ونقولها عبادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Terima kasih saya ucapkan kepada Akhi Saiful Nizam yang telah memulakan majlis kita pada pagi ini. Para sahabat, rakan-rakan daripada Akademi Sinergi dan rakan-rakan sukarelawan yang turut bersama di dalam program, tidak dilupakan tuan rumah warga Fakulti Sains dan Teknologi dan pihak yang bekerjasama dalam menjayakan bahagian logistik program ini, dan sudah tentunya lah yang diraikan dan dimuliakan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, saya panjatkan rasa kesyukuran yang setinggi-tingginya kepada Allah SWT pada pagi yang serba aman dan damai. Ya, sementara boleh nak damai lagi ni lah ya. Dia makin lama makin tak apa nak damai ni. Kita dapat berhimpun ya pada pagi ini di dalam majlis wacana santai secangkir teh pengubat letih, sebuah program yang ringkas dan mudah ya dari segi perjalanannya insya-Allah. Yang mana kehadiran kita bersama di dalam program ini mudah-mudahannya dapat memberikan penambahan bekalan untuk kita membanyakkan hasanah ya bagi kehidupan kita di dunia, dan mudah-mudahan juga pada perjalanan kehidupan kita di akhirat insya-Allah. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Akademi Sinergi kerana mengusahakan program ini, kerana kalau dikira balik kepada kalender ni, bolehlah dikatakan sekarang ni ada sikit-sikit gaya macam orang tengah cuti belajar ya, walaupun tak ada bos ya, kitalah bos, kitalah kuli di sendiri, kerja sendiri ceritanya. Tetapi dalam lebih kurang dalam 6 bulan ini, saya sedang memberikan banyak fokus kepada pengajian, pembelajaran di sini, walaupun tak pernah sampai sini. Fakulti tempat saya belajar kat depan, kat roundabout depan sekali tu, di Fakulti Pengajian Islam. Tapi Akademi Sinergi initiate program ini dengan harapan supaya momentum tu terus ada, dan wacana tu dapat diteruskanlah daripada semasa ke semasa insya-Allah. Semuanya ni okey belaka ke? Sihat ke? Kan ya, saya tak boleh nak membaca lagi emosi tuan-tuan dan puan-puan lah ya, kerana nampak plain ya, muka tembus ke mana saya tak tahu. Memanglah orang kata kalau nak ikutkan, saya mungkin boleh dipersalahkan ya, melarikan fokus masyarakat ya, orang tengah fokus benda lain, tiba-tiba kita buat cerita lain pula kan ya. Tapi itulah kesannya bagi sebuah negara yang masih jauh perjalanan untuk mematangkan demokrasinya ya, tarikh pilihan raya ya, hanya empunya badan dan Allah sahaja yang tahu ya. Jadi alhamdulillah lah, tak jatuh pada tarikh di mana program ini terpaksa kita reschedule balik, tapi implikasi dia besar ya. Kesian, saya rasa di Universiti Kebangsaan Malaysia pun banyak
seminar antarabangsa yang sulit untuk dilakukan pada semester ini kerana berteka-teki ya, dalam tarikh pilihan raya tu. Alhamdulillah, akhirnya dapat dah tarikh. Tapi nak ceritanya, memang kehidupan kita ni dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak pasti dari segi masa dia. Ya, dan kerana tidak pasti itu, dia menjadikan kita sentiasa bersedia lah, insyaAllah kan eh. Ya, Allah Taala sebut dalam Quran, wa'idu lakum mastata'tum min quwwah. Ya, hendaklah kamu itu semua berada dalam keadaan sentiasa bersedia. Ya, kalau diberitahu ya mati, mungkin bukanlah maknanya mati dah beritahu dah beranak-beranak tu dapat dah surat ya booking mati umur 50 tahun. Saya rasa sampai umur 44 tahun tu memang segala jenis pelesit lah ya. 49 tahun baru pi umrah, 50 baru bertaubat ya. Tapi kerana tidak pasti, kita sentiasa menyediakan diri kita, insyaAllah. Saya sebenarnya tak tahu macam mana nak menjalankan program ni. Kalau tajuk dia wacana buku, ngantuk pula. Orang malas nak dengar dah kan. Kalau nak kata sembang-sembang, iyalah sembang. Tapi nak sembang apa? Kan? Jadi, apa yang saya sediakan di sini ialah lebih banyaknya yang bersifat, saya tak ada letak poin-poin, ya, maknanya gambar rajah ke, tak ada. Kebanyakannya adalah foto belaka. Kerana orang-orang seni kata ya sekeping gambar menceritakan 1000 kisah ya, jadi letak gambar ajalah, maknanya senang untuk kita mewacanakan perbincangan. Saya juga berharap tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, yang juga saya ucapkan banyak terima kasih atas kesudian untuk hadir ya. Saya yakin tidak ada yang hadir kerana terpaksa ya. Ada ke majikan arahkan datang? Ya, program ni nampak macam letih sangat kerja kan ya. Pergilah cari satu program rehat ya. Manalah tahu. Saya rasa semuanya datang atas keinginan, kecenderungan atau peminat masing-masing. Barakallahu fikum. Terima kasih. Namun saya mengharapkan supaya dalam perjalanan program ini, kalau sahabat-sahabat semua ada perkara-perkara yang nak ditanya sebab setakat ni track saya mengendalikan program memang gagal belakalah ya. Sampailah ke hujung tinggal secoet je. Ha ya, masa nak bersembang-sembang. Dah namanya sembang, takkan saya sembang seorang-seorang. Jadi angkatlah tangan ya, berhentikan. Ustaz, saya ada sesuatu yang ingin saya timbulkan, yang saya nak tanyakan, minta clarification ataupun yang saya nak kongsikan ya. Sangat-sangat dialu-alukan insya-Allah. Ya, baik. Saya akan memulakan pembentangan ini dalam menyentuh lebih kurangnya secara kronologi. Kronologi ini ialah cara orang malas. Dah namanya sembang santai. Cara orang malas dalam arti kata, kalau saya nak susun secara topikal, malam tadi try. Tapi macam, tak boleh ya. Kalau buat ni sampai ke subuh saya tak tidur kan. Jadi kronologikal ni yang paling senang. Kita susun je ikut perjalanan masa. Kata Syarul Nizam tadi dah lebih 20 kali pergi ke Turki. Jadi saya susunkan mengikut perjalanannya untuk penceritaan. Saya tidak pasti tuan-tuan puan-puan datang ni sebab apa? Ha ya. Adakah kerana tuan-tuan puan-puan merupakan pembaca, ada satu buku yang tajuknya sama dengan program hari ini, ya, secangkir teh pengubat letih, ataupun tuan-tuan puan-puan pembaca buku Aku Terima Nikahnya dan penulisnya sama dengan penulis buku yang tajuknya sama dengan program ni. Ya? Jadi saya datang ni cuma nak dah datanglah. Saya tak tahu ataupun minatnya ialah kepada Turki itu sendiri ataupun apa. Tapi ala kulihalnya tak mengapalah ya, atas apa asbab sekalipun, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya harap pembentangan ini ada bahagiannya untuk setiap motif ataupun tujuan tuan-tuan puan-puan lah, insyaAllah. Boleh saya mulakan sedikit ya, insyaAllah. Baik, saya mulakan dengan perkongsian bahawa bila kita membicarakan tentang Turki, persoalannya kenapa Turki? Nah, ya, kita ada banyak negara lain, kita ada banyak bahagian sejarah yang lain, kita ada Andalus yang sangat menarik untuk diberikan tumpuan dan kajian. Kita ada kerajaan yang besar dan panjang, kerajaan Abbasiyah yang meninggalkan legasi ilmu yang cukup hebat. Kita juga ada Bani Umayyah kalau kita nak mengambilnya dari segi sejarah Islam. Tetapi kenapa Turki? Dari satu sudut kita rasa, saya nampaklah
kalau Sepanyol ni jauh sangat. Saya pun tak sampai lagi. Ya, tahun 1998 saya dah nak pergi dah. Dah nak beli tiket dah. Ya, masa tu nak pergi ke Sepanyol daripada Ireland ketika duduk di Belfast sebab murah dan dekat daripada sana. Tapi bekas tunang saya, sebab sekarang dah jadi isteri, ya, dia tak bagi pergi. Ya, dia kata tak boleh, reserve Sepanyol, kita pergi sama-sama. Jadi terpaksalah melepaskan semua housemate pergi, saya duduklah rumah seorang-seorang kan, ya. Maknanya kerana reserve lepas kahwin nanti boleh pergi. Alhamdulillah lepas kahwin tak boleh pergi dah sampai sekarang, ya. Jadi itu satu bahagianlah yang saya terkilanlah, ya. Bukanlah terkilan sangat, tapi maknanya tak sampailah. InsyaAllah lepas-lepas ni lah, jauh sangat. Yang keduanya, Abbasiyah dan Bani Umayyah sukar untuk kita menelusinya kerana dia berada di titik panas. Ya, kalau sebelum ini Baghdad yang telah musnah dengan teruk dalam peperangan Teluk pada tahun 1990-an, kerugian yang sangat besar selain daripada soal kemanusiaannya yang sudah tentu, ialah kerana kemusnahan tinggalan sejarah untuk kita pelajari dan kita mengambil manfaat padanya. Bani Umayyah, ya, yang berpusat di Dimashq, ataupun orang Melayu telah tersalah menyebut ejaan Arab kepada Jawinya jadi Damsyik, ya, dal mim shin qaf, ya, sebutannya ialah Dimashq. Dimashq juga mengalami kemusnahan yang sangat teruk dalam peperangan saudara yang peperangan saudara ke, macam tak bersedara je, ya, peperangan dalaman lah yang sedang berlaku di Syria pada masa ini. Jadi Turki ni ataupun Daulah Osmaniyah adalah bahagian yang paling kondusif, pleasant, ya, untuk kita terus memanfaatkannya. Jadi dan Turki ni juga satu keunikan dia, tuan-tuan dan puan-puan, ialah dia adalah merupakan, kalau kita katakan Daulah Osmaniyah, Daulah Osmaniyah itu adalah kerajaan Islam yang paling hampir dengan kita. Ha, ya, paling hampir. Baru sahaja secara rasminya berakhir pada tahun 1924. Dan apabila Daulah Osmaniyah itu ialah kerajaan Islam yang paling hampir dengan kita, banyak cabaran, masalah yang umat Islam hadapi sekarang, akarnya ada dalam apa yang berlaku di zaman Daulah Osmaniyah. So dengan membaca Daulah Osmaniyah, kita dapat mengesan akar umbi kepada masalah-masalah yang sedang kita hadapi pada masa inilah. Jadi itu salah satu daripada signifikannya. Kemudian yang ketiganya, satu perkara yang menarik tentang Turki ini ialah pemerintahannya adalah pemerintahan yang paling panjang. Ya, Abbasiyah campur Bani Umayyah campur-campur tu dia lagi panjang. Bermula daripada tahun 1299 plus minus lebih kurang, sehinggalah secara rasminya terbubar Khilafah Osmaniyah ataupun Daulah Osmaniyah itu pada tahun 1924, ya, lebih kurang dalam 600 tahun. Ya, tidak mungkin sebuah kerajaan boleh berusia begitu panjang sampai 600 tahun kecuali pasti di dalamnya ada banyak perkara yang yang penting yang menjadi teras kepada pembinaan negara tersebutlah. Tapi untuk saya tak kisahlah kan, panjang ke apa ke, tak ada sebab-sebab tu pun nak pergi juga Turki. Jadi pergilah. Kali pertama saya pergi ke Turki pada tahun 1994, bagi yang pernah membaca buku ini ada kisahnya di dalamnya. Tahun 1995 sebenarnya, awal 1995, ketika di lapangan terbang saya bertemu dengan seorang warga Singapura, nama dia Abang Azman. Kok lah terjumpa ada kat mana-mana ke, saya kadang-kadang bila cakap-cakap tu ada je orangnya di celah-celah, ya. Abang Azman ni merupakan pensyarah bahasa Inggeris di salah sebuah universiti di Arab Saudi. Dia menegur saya dan rakan saya kerana kami terpinga-pinga di lapangan terbang Istanbul tu. Dia kata, first time ke datang? Saya lebih kurang macam tu lah. Saya kata, first time. Ikutlah dia. Ya, dia kata pergi ke hotel, nanti kat sana kita bincang macam mana yang boleh dia tolong lah. Nampak dia macam familiar dengan Turki. Kami pun ikut je lah. Ya. Dalam bas tu, saya tanya dia, abang datang ke Turki ni buat apa? Dia kata, nak pergi main ski.
Dia cakap macam itulah ya, sebab hobi dia main ski, dan main ski yang paling dekat dengan Saudi dan murah harganya ialah di Istanbul. Di Bursa, di Uluda dekat Turki. Oh, main ski. Menarik tu ya. Nampak macam familiar je datang Turki ni, dah pernah datang ke sebelum ni? Oh, ini kali yang keempat, kata dia ya. Saya masih ingat lagi expression saya masa itulah. Ha? Empat kali? Pergi Turki, buat apa datang Turki sampai 4 kali? Oh, itulah ya, ayat saya kepada dia lah. Mungkin kalau saya jumpa dia semula sekarang ni, mungkin dia kata, kamu ni dah gila ke kan ya? Sampai 20 kali lebih datang ke Turki. Ataupun tak tahulah, mungkin dia dah 30 kali. Saya pun tak tahu, saya tak pernah jumpa dia lepas tu. Apa yang menariknya Turki ni, saya tinggalkan dulu. Baru-baru ini, selepas lebih kurang dalam 10 tahun tidak menjenguk Turki, tidak berpeluang atas pelbagai kekangan dan halangan, sehingga saya meletakkan sedikit keazaman lah, insyaAllah ya, kalau buku Secangkir Teh Pengubat Letih ni terjual dengan baik ya, adalah sikit-sikit duit royalty tu masuk tu, nak pakailah duit tu untuk membayar balik ya, pengalaman yang ditulis dalam buku tu, nak pergi Turki. Tapi tak boleh juga ya, pasal anak sekolah lah ni lah apa semua. Sehinggalah akhirnya dapat pergi sekali lagi pada bulan Januari yang lalu. Lebih kurang kalau tidak salah saya pada 26 hari bulan Januari, kita bermusafir. Dan apabila kita bermusafir, macam saya sebut kat depan tu lah ya, bermusafir ini ialah satu ibadah. Dan bila dia adalah merupakan satu ibadah, dia perlu ada matlamat dan perlu ada perkara yang kita berikan kepatuhan kepadanya. Sebab bila saya terbang ke Turki baru-baru ini, sampai dekat Istanbul, saya singgah di Dubai 2 hari, kemudian pergi. Singgah ke Dubai itu ialah satu teknik lah yang boleh para adventurous yang berminat ya. Sebab saya nak pergi Turki dulu. Lepas tu, nak pergi Turki ni nak transit mana? Transit Dubai lah. Ha, ya. Tu tanya-tanya lah orang Dubai kan. Apa khabar gini-gini. Eh, Ustaz Siza datang. Buat program je. Alhamdulillah, buat program sponsor tiket. Jadi lega lah ya. Maknanya dah lepas lah satu belanja kat situ. Sebab itu kan orang kaya kan ya. Saya student. Ya. Saya student ni. Jadi singgah kat Dubai 2 hari. Elok-elok pula sampai tu Maulidur Rasul. Jadi buat program Maulidur Rasul. Buat program ni, program-program ni. Jadi orang Dubai kata tak apa, kami sponsor lah tiket. Jadi lega dah belanja kat situ. Jadi itulah trik dia. Singgah Dubai 2 hari. Terima kasih orang Dubai. Ya. Lepas 2 hari di Dubai, saya sambung perjalanan sampai ke Turki. Sedikit terkejut sebab saya jumpa ramai sangat orang Malaysia di Istanbul. Ramai sangat-sangat. Rasa macam kalau baling camca teh tu, ya, memang kenalah kepala orang Malaysia. Dekat kawasan-kawasan Masjid Biru tu ramai sungguh ya, berada di situ. Dan bila ramai ni, dia ada pro dan kontra dia lah. Ya, pro dia baguslah. Masyarakat Malaysia semakin kenal Turki, boleh belajar sesuatu daripadanya. Tapi kontra dia, dia adalah benda, nantilah tak nak ceritalah kontra awal-awal lagi, dah negatif kan ya? Positif dulu ya. Jadi Allah Ta'ala suruh kita untuk berjalan-jalan ya? Bermusafir. Dan bermusafir telah dijadikan rukun Islam yang kelima, iaitu ibadah haji. Dalam arti kata yang lain, memang orang Islam ni kena aim sekurang-kurangnya sekali seumur hidup dia kena keluar daripada kampung halaman dia, iaitulah melalui ibadah haji tadi. Kalau boleh lebih lagi. Sebab kalau kita tak keluar daripada kampung halaman kita, kita duduk kat situ sahaja, kita akan mempunyai cara pandang terhadap kehidupan yang sangat terbatas. Sebab itu, orang-orang yang duduk di Bangi ni, kalau boleh anak-anak janganlah belajar di UKM. Kalau tak boleh pergi jauh sampai ke Moskow ke, sampai ke Sydney ke Chicago ke, at least ke Sintok pun tak apa. At least ke Skudai pun okey. Paling kurang pun hantarlah ya, ke Shah Alam dekat MSU, UiTM ke mana. Jangan belajar kat UKM. Daripada beranak sampai ke tua duk Bangi aje kan. Maknanya jumut. Sajalah orang kan ya. Maknanya jalan-jalan lah. Jalan keluar. Kembangkan fikiran. Dan dia sinonim dengan perkembangan Islam. Ulama hadis bermusafir. Perkembangan ilmu geografi berlaku kerana umat Islam bermusafir. Dan pelbagai lagi manfaat yang terhasil daripada perbuatan musafir ini tadilah. Baik. Kali pertama saya pergi tahun 1995, bulan Februari kalau tak silap.
Untuk sahabat-sahabat yang banyak berjalan dan bercadang untuk menulis buku tentang perjalanan, saya ceritakan kesan negatif saya tulis buku ni lah. Ya. Kesan negatif saya tulis buku ni ialah sebelum saya tulis buku ni, semua peristiwa yang berlaku sangat segar dalam fikiran saya. Saya boleh recall balik dengan hampir tepat lah, kalau tak kata tepat pun dengan hampir tepat, kejadian berlaku 1, 2, 3, apa kisah dia, apa perbualan dia di Jordan, di Turki, termasuklah di Ireland, di UK, dalam buku Di Hamparan Shamrock. Tapi apa yang terjadi kepada saya ialah selepas saya tulis semua cerita itu, saya sudah terlupa dia dalam fikiran. Saya susah nak ingat apa yang berlaku. Jadi kalau saya nak ingat balik peristiwa, saya kena buka balik buku ni untuk ingat balik kejadian-kejadian tersebut. Saya tak merancangnya begitu. Tapi saya rasa satu kerugian bila saya dah tak berapa ingat sangat. Tapi tidak mengapalah, ya, kerana buku akan duduk kat situ. Anak saya mungkin boleh baca nanti dan kedepan-kedepan. Tapi kalau kekal dalam kepala, mati saya, matilah habis. Maknanya apa-apa manfaat yang nak diambil daripadanya. Jadi kena tengok balik gambar-gambar ni. Ini pemergian pertama ke Turki tahun 1995, bulan Februari, kalau tidak silap saya, bersama Ustaz Nushi Mahfuz, rakan sepengajian saya lah. Masa tu, cuti start. Jordan, kami belajar di Jordan. Jordan negara yang kecil. Jadi bila cuti je, sesak nafas. Tak boleh duduk Jordan, macam nak keluar kan, nak ventilate, ya, tak tahan. Nak pergi mana ni? Kita pergi Mesir, jom. Tak jadi pergi Mesir. Sebab nak pergi Mesir, kena apply visa 2 minggu baru dapat. Jadi malaslah nak buat kerja-kerja macam ni. Kita pergi Turki lah. Ha, ya. Pergi Turki. Sepatah haram tak tahu apa tentang Turki, apa maklumat pun tak ada. Yang tahu ibu negara dia Ankara, tapi airport dia kita pergi Istanbul. Ha, ya, kami pun terbang, sampailah di lapangan terbang ini. Kali pertama pergi ke Turki memang pergi sebagai pelancong. Dan to certain extent, terutamanya bagi yang lelaki-lelaki lah, kalau orang perempuan ni dia ada isu-isu sikit lah, ya, tentang musafir, orang perempuan nak adventure-adventure, nak kena adjust juga sikit-sikit. Saya masih teringat, saya akan bersimpang siur lah cerita saya ni, ya, pembentangan. Kali keberapa saya pergi Turki saya tak ingat. Saya bersama dengan kawan-kawan Turki di atas kapal di Selat Bosporus. Mereka buat rombongan berkelah dekat ujung sana. Jadi masa atas kapal tu, kapal yang saya naik tu berselisih dengan sebuah kapal lain ke arah yang bertentangan, yang di atas kapal tu penuh dengan pelajar Malaysia. Ya, kira ustazah-ustazah lah yang belajar sama dengan saya dekat Jordan. Ya, tengah bergambar, cak-cak-cak-cak, gambar ramai kan. Jadi orang Turki terkejut. Dia kata, Hazizal, itu orang Malaysia ke? Oh, takkanlah saya kata tidak ke kan, ya. Orang Malaysia lah tu. Diorang ni musafir ramai-ramai dekat Turki ni, ada mahram ke? Itu soalan yang spontan yang mereka tanya. Sebab orang Turki agak sensitif benda tu. Orang Pakistan pun agak sensitif, orang Arab pun agak sensitif berbanding dengan orang Malaysia yang lebih loose sikit dari segitu. Maknanya kita tak ada masalah nak travel ke Johor ke, nak pergi ke Kedah seorang diri ke, tak apa. Tapi orang Turki ni dia, terutamanya di kalangan yang berpegang dengan ajaran Islam, kalau istilahnya macam tu, dia jaga sikit bab musafir ni. Jadi diorang ni mana mahramnya? Saya tak tahu nak jawab apa. Jadi saya reka-reka lah. Saya rasa, oh, tu pelajar perubatan kot, tak tahu hukum. Dia kata macam tu. Minta maaf, ya, doktor-doktor pelajar perubatan kan. Mana nak melepaskan diri saya. Saya kata, tu pelajar perubatan kot, tak tahu hukum kan. Oh, okey, tak apalah dia orang kata kan, ya. Jadi untuk orang perempuan nak musafir ada isu sikit lah. Tapi untuk orang lelaki, sebab tu saya selalu kata, jangan kahwin cepat sangat. Walaupun orang marah saya lah. Kan, astaghfirullahalazim, ustaz lagi suka orang berzina daripada takkanlah ustaz boleh prefer orang berzina pula kan. Lawan kahwin lewat sikit bukannya berzina kan, ya. Kan, ya, kombinasi yang salah. Maksud saya kahwin lewat sikit tu, sikit ambil sikit masa-masa usia muda tu untuk berjalan, bermusafir, buat aktif, buat kerja begini dan sebagainya. Kalau awal sangat settle down, kalau kita masih kekal mental, okeylah. Tapi kalau awal-awal lagi kita dah masuk dalam rumah tangga, kelas balik rumah, kita mungkin akan menjadi orang yang membosankan pada satu hari nantilah kan. Tak ada banyak benda nak sembangkan dia kan, ya. Maknanya mungkin ada orang tak sukalah, marah kan, ya. Tapi itu it's a free country man, ya. Sekati saya lah nak cakap apa kan, ya. Baik. Jadi adventure lah. Jadi mula-mula pergi ni
adventure, kami sampai di Istanbul, jumpa Abang Azman. Abang Azman bawa kami pergi ke sebuah hotel. So malam pertama kami duduk hotel yang sama dengan dia. Tapi tak boleh duduk hotel yang sama dengan dia lama-lama lah, ya, kerana hotel dia mahal dan kami sangat sedikit bajet yang kami bawa. Keesokan harinya Abang Azman pergi ke Bursa untuk ski dia dan kami terdedah untuk mengatur perjalanan sendirilah. So tak tahu nak pergi ke arah mana. Sesuatu yang unik tentang Turki ini ialah dari segi kemudahan dia memberikan cara yang mudah pada kita untuk bermusafir. Jadi kita pun nak pergi mana? Buka peta, ya, ambil buka baca peta, tengok Abang Azman pergi Bursa untuk main ski. Kita nak pergi mana? Pergi Bursa lah. Itu yang tahu bandar sebab abang tu sebut dari Bursa. So kami pergi ke Bursa. Jadi dalam perjalanan itu banyak kejadian menarik yang berlaku yang menyebabkan boleh saya katakan itulah yang mula menyebabkan jatuh hati dengan Turki. Kerana ada satu keunikan yang ada di Turki ialah dari segi hospitality dia. Ya, kalau dalam bahasa Inggeris, bahasa Arabnya dhiyafah, ya. Sifatnya yang melayan tetamu yang cukup unik. Sehingga pengalaman saya ketika bekerja di island, di Belfast Northern Ireland, daripada beberapa orang yang memeluk Islam yang datang ke masjid tempat saya bekerja, saya dapat kesan beberapa orang lah, mungkin dalam 3 orang, 4 orang macam tu, yang mana mereka yang mencetuskan kenapa mereka nak masuk Islam ialah kerana balik daripada Turki. Ya, mereka pergi ke Turki. Dan ketika berada di Turki, bukan wacana-wacana akademik ke, bukan satu penghujahan ke yang berlaku tentang kebenaran, tidak. Tetapi yang menyebabkan mereka tersentuh ialah kerana orang Turki ini sangat melayan tetamu. Ha, ya, sangat melayan tetamu. Kali pertama saya pergi tu, kalau saya datang daripada Malaysia mungkin tak rasa sangat, tapi bila datang daripada negara Arab yang ada cabaran besar sikit daripada masalah ni, sebab di negara Arab ni dia ekstrim, sama ada dia sangat bagus ataupun sangat mencabar. Ya, guna istilah mencabar, ya. Walaupun dalam hati kita sangat bagus versus sangat teruk lah, kan, ya. Sangat mencabar. Yang bagus memang bagus sungguh, yang mencabar cukup mencabar. Jadi stres duduk di negara Arab ni, hari-hari kena survival lah, ya. Jadi bila pergi ke Turki tu lebih terasa. Misalnya ketika di Bursa, saya dengan kawan saya Ustaz Nusri, kami bajet sangat limited, telah berjanji daripada pagi sampailah ke malam tak boleh sebut tentang makanan. Ya, takut lapar, ya, sebab duit tak banyak, jadi jangan cakap pasal makan, ya. Kita sewa hotel yang sekali dengan breakfast, kemudian kita hanya makan sekali saja sama ada siang ataupun malam, biasanya malam lah. Jadi malam tu saya dan beliau makan di sebuah gerai, mata memerhatikan kami. Masa nak bayar, kata dekat kaunter dah ada orang bayar. Siapa bayar tak tahulah, ada orang dah bayarkan, ya. Kemudian saya juga berjalan pergi ke Çanakkale, ya. Sampai ke Çanakkale, kami juga cara nak menjaga bajet ialah dengan travel pada waktu malam, ya. Travel pada waktu malam untuk mengurangkan hari yang kena sewa hotel lah. Ya. Sampai di Çanakkale subuh, sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh bersandar sekejap kat dinding luar masjid ni sementara tunggu nak bermusafir ke perjalanan yang seterusnya. Seorang pak cik tua tegur kami. Ya. Dan orang Turki ni dia memang akan bercakap dengan kita seperti kita semua berbahasa Turki. Ya. Mungkin agak lucu dia punya sifat dia, tetapi bagi setengah mereka ada yang tak perasan bahawa di dunia ini ada pelbagai bahasa. Sebab di Turki semuanya diterjemahkan ke bahasa Turki. Itu satu baguslah, bahasa dia kuat untuk menjadi bahasa ilmu, bahasa budaya semua. Arnold, ya, susah nak eja tu, kan, ya. Dalam filem-filem pun diterjemahkan ke bahasa Turki. Jadi orang Turki tengok televisyen, orang mata sepet, orang kulit hitam, orang kulit putih, semua cakap Turki. Jadi mereka ada yang meletakkan tanggapan bahawa seluruh dunia cakap Turki. Bila dia pergi ke Mekah dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan jarang, dia kata, Masya Allah, dia kata orang Mekah pun azan dalam bahasa Turki.
Maksudnya dia menganggap azan tu dalam bahasa bahasa Turki. Saya tak tahu betul tidak lah, orang buat lawak lah. Jadi mereka akan bercakap dengan penuh keyakinan dengan kita seolah-olah kita faham. Ha, ya. So pandai-pandai kita lah nak survive. Jadi lebih kurangnya dia tanya daripada mana? Dia kata Malaysia, ya. Muslim, Muslim. Kahvalta, dah makan ke sarapan ke? Belum. Ikut ke rumah. Ha, ya, dia pun bawa kami berdua pergi ke rumah dia. Kami pun ikut, tak adalah terfikir nak kena rompak dengan mafia ke apa ke. Ikut je. Sampai ke rumah, sarapan, lepas sarapan dia tanya, nak rehat dekat mana? Dekat hotel ke kat rumah? Masa tu saya tanya Ustaz Nusi lah, eh macam mana kita ni nak rehat kat rumah dia, segan lah, anak perempuan dia ada semua, payah kan masalah aurat semua, nak duduk kat hotel kan, ada campak hotel mahal kan, mana kita nak membayarnya kan, ya. Tapi ambil risiko lah, tak apalah, hotel lah. Dia pun bawa kami ke hotel, rupa-rupanya dia toki hotel. Ha, ya. Jadi dia bagi duduk kami di hotel dia secara percuma, ya, sehingga ke keesokan harinya. Jadi benda-benda tu menyebabkan rasa teruja. Ish, baiknya orang Turki ni, istilahnya pada masa itulah, baiknya orang Turki ni. Jadi sepanjang perjalanan terjadi begitu. Dalam buku Syangkitir Penguat Letih banyak saya ceritakan hal-hal tersebut. Ketika sampai di Antalya, sebuah bandar di selatan, sama juga kami berjalan dua orang dekat kawasan bandar, dikejar oleh seorang lelaki. Ha, ya, dia panggil-panggil, Arkadash, Arkadash, panggil macam tu lah kan. Oh, ni mesti nak minta derma ni, jalanlah cepat-cepat kan, ya. Jalan. Ya, kita terbawa dengan cara kasar kat sini lah kot, ya. Akhirnya dia tanya, dia tanyalah kenapa lari dalam bahasa Turki yang sangat-sangat kami tak faham lah masa tu, lebih kurang tangkap lah. Dia cuma nak tanya daripada mana, Malaysia, Islam ke? Islam. Jadi dia terlalu teruja, ya. Ada satu makhluk datang daripada negara Malaysia, dia pun tak tahu kat mana Malaysia, dan Islam sama macam dia, sehingga dia boleh nak menitiskan air mata kerana terharu jumpa dengan kami, ya, yang tak datang daripada mana ni dan Muslim macam dia. So dia panggil datang makan, belanja makan. Jadi kejadian tu sangat banyak berlaku, menyebabkan timbul persoalan, apa yang menyebabkan orang Turki ni jadi begitu? Ha, itu persoalan dia lah. Itulah yang terjatuh hati dengan dengan Turki. Setakat ini saya rasa siapa saja yang pergi ke Turki, dia akan ditimpa dengan musibah inilah. Dia rasa nak kena pergi lagi. Ha, dia rasa nak kena pergi lagi. Ha, tu boleh tanyalah, ya, pengalaman ramai. Baik. Jadi semenjak itu jatuh hati kerana budaya yang ada di kalangan orang Turki. Saya pergi 10 hari, balik. Kali kedua pergi hanya selama beberapa hari, lebih kurang dalam 2-3 hari. 2 hari saja sebenarnya. Kawan saya pergi ke Turki dengan makcik dia, dia minta saya tempahkan hotel. Oh, dah jadi pakar dah, ya, padahal baru sekali pergi je. Orang tak tolong, pernah pergi Turki kan? Tolong tempahkan hotel. Jadi saya dia sponsor, saya pergi ke Istanbul, tempahkan hotel, pergi ke airport, sambut dia, letakkan di hotel, ajar sikit macam mana nak naik bas apa semua, dan saya terus balik semula ke Jordan. Itu kali kedua, 2 hari saja saya pergi. Kali ketiga, yang ini. Ya, kali ketiga pergi ini agak menarik kerana kami pergi dengan sasaran untuk berjalan selama sebulan. Tetapi bajet duit sangat terbatas, dan asalnya saya nak pergi seorang-seorang. Tapi ramai nak ikut. Ha, ya. Bila ramai nak ikut ni, saya tak berapa seronok juga sebenarnya. Saya tak suka jalan ramai-ramai kerana bila jalan ramai-ramai ni banyak kerenah. Ha, ya, banyak kerenah, dan terutamanya kalau jumlah kami ganjil. Ni ganjil 1 2 3 4 5 6. Oh, yang ini 6. Ha, ya. 6 okeylah, ya. Ada sekali-sekala tu pergi 3 orang. Jadi bila pergi ganjil, selalu yang terjadinya ialah bila naik bas, orang Malaysia ni akan berebut nak duduk dengan orang Malaysia. Ha, sayalah yang akan diarahkan untuk duduk dengan siapa-siapa yang bakal duduk sebelah saya. Mungkin dengan orang apa ni, tak tahulah siapa-siapalah, lelaki atau perempuan, tua atau pemuda, orang yang okey ke orang tak okey ke apa, kita tak tahu. Jadi macam-macam kerenah. Jadi saya tak apa suka, tapi kali ni pergi, kami pergi 5 orang. Saya ringkaslah, ya, sebab kita nak cerita selit-selitnya ialah pengajaran. So semasa pergi ke Turki kali ketiga, pada tahun yang sama, 1995, antara wajah-wajah yang ada di situ, yang di sebelah kanan sekali berdiri itu ialah Ustaz Ahmad Sabri, sekarang ni attaché pendidikan di Sydney, Australia.
senior saya setahun. Yang sebelah dia Dr. Arif Soleh Rosman, pensyarah pengajian Islam di UTM Skudai. Sebelahnya tu saya dengan saiz yang lebih baik. Tolonglah ya sekarang, doa-doakanlah saya ya. Dia besar kecil sekarang ni ya. Tengah keletihan menguruskan. Di sebelah sana sahabat saya Ustaz Munawar Zaman, ketayap kuning yang berhormat Ustaz Ahmad Baihaqi Atikullah Nilampuri. Dan baju biru di sebelah sini tu ialah Ustaz Abdul Rashid Idris daripada Institut Ibn Qayyim. Nah ya, ni rakan-rakan pergi. Jadi kami pergi ke Istanbul, tak kenal siapa-siapa, tak ada kawan Turki, hanya kenal seorang sahaja jika tidak silap saya. Daripada Istanbul kami pergi ke Ankara. Di Ankara ini tahun 1995. Tahun 1995 ialah tahun Parti Refah memenangi pilihan raya dalam kadar yang besar. Dan 1994 Recep Tayyip Erdogan telah dilantik sebagai Datuk Bandar Istanbul. Jadi Turki mula mengalami transformasi yang akan saya detailkan sedikit selepas ini nanti. Jadi saya telah bersinggah di satu asrama yang dimiliki oleh Milli Gençlik Vakfı ataupun orang Turki sebut MGV, iaitu MGV ya. MGV ini adalah boleh kita kata dewan pemuda lah ya, dewan pemuda kepada Parti Refah, tetapi dia berfungsi sebagai satu NGO, sebagai satu wakaf yang digerakkan untuk mobilize anak-anak muda. So mereka ni ada di semua bandar ya, satu di semua bandar besar kecil ada sahaja. Jadi masa duduk di sini yang saya kenal ialah di sebelah kiri saya ya, iaitu abang kepada kawan saya yang menawarkan kami duduk sini. Selepas duduk di Ankara selama beberapa hari, dia tanya pada saya nak ke mana selepas ni. Actually kami tak ada plan ya. Jadi saya kata kami nak pergi ke kawasan Laut Hitam di sebelah utara ya, kawasan yang jauh sikit Laut Hitam. Dia kata kalau nak pergi Laut Hitam, dia cadangkan pergi ke Trabzon. Ha ya. Oh saya kata bolehlah pergi Trabzon. Dia kata tak apa, di Trabzon kita ada kawan, nanti kawan kat sana sambut. Okey, no problem. Saya pun setuju. Maka kami pun belilah tiket bas nak pergi ke Trabzon, perjalanan lebih kurang dalam 9 jam daripada Ankara kalau tidak silap saya. Silakan. Ha. Ha, itu soalan yang menariknya ya. Saya tak reti bahasa Turki. Pada masa tu saya tidak boleh bahasa Turki. Mereka berbahasa Turki, jadi bertatih-tatih kamus dalam poket. Sedikit saya syukur pada Allah, Allah memberikan kesabaran yang panjang untuk bersabar untuk memahamkan satu-satu benda. Ha ya. Macam contohnya lah, kalau dia kata dalam bahasa Turki yang mudah, nereye gidiyor sunuz, ya, nak pergi ke mana, nereye, cari dalam kamus tu, cari gidiyor ya, tengok ni cantum dengan ni sunuz, makna sedia apa, okey, macam itulah. Jadi sangat-sangat perlahan. Paling susah ialah bila mereka buat kelakar ya, when they were trying to make jokes ya. Sometimes it took more than 5 minutes for me to understand. Dan keupayaan untuk ketawa selepas 5 minit lawak itu dibentangkan ialah satu kurniaan daripada Allah. Ha ya, jangan tanya saya macam mana saya buat, saya pun tak tahu. Tapi memang macam-macamlah. Oh, baru ketawa. Ha ya. Takut. Tapi tidak seteruk pergi Jepun lah. Ha ya, sebab saya pergi ke Turki, bahasa Turki ditulis dengan huruf Latin, sama seperti bahasa kita dengan sedikit perbezaan beberapa huruf. Dan ejaan sebutannya 100% seperti ejaan. So, kalau tuan-tuan dan puan-puan kenal huruf dia, memahami ejaan dia, which is sangat simple, kita boleh membaca dengan lancar bahasa Turki walaupun tidak faham walau sepatah pun. So kenapa? Kerana bahasa dia macam tu. So dia tidaklah macam masa saya pergi Jepun, saya memang clueless habis ya, sebab tak boleh nak baca, tak tahu apa langsung. Itu lagi twilight zone lah untuk saya. Tapi di Turki it was quite okay, kerana ada bawa kamus, cari perkataan. Dan perkataan-perkataan ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai tips dia, cari perkataan-perkataan yang agak local
Agak lokal tu maksud saya yang boleh menyebabkan persahabatan jadi lebih pantas. Ya, contohlah macam kalau kita pergi ke Kedah tu, kalau nak minta kicap tu minta to you. Ha, istilahnya tu. Bahasa orang Kedah. Jadi dia akan rasa macam ui, macam itulah. Jadi bila di Turki tu saya cepat-cepat cari apakah perkataan yang menyebabkan orang Turki boleh suka kalau kita guna perkataan tersebut. Ya. Jadi di antara perkataan orang Turki saya dapat tangkap ialah bila orang tanya nasılsınız, ya, apa khabar? Jawapan standard dia ialah iyiyim, ya, saya baik, alhamdulillah. İyi, alhamdulillah. Tapi ada kawan saya yang pernah, bukan kawan lah, ada orang yang saya jumpa, bila saya tanya nasılsınız, dia jawab bomba gibiyim. Ya, bomba gibiyim tu saya ni macam bom. Macam bom tu maknanya sangat excited, macam nak meletup. Jadi bila kemudian-kemudiannya bila orang Turki jumpa, nasılsın, ya, tanya, kalau saya jawab bomba gibiyim, oh, Masya Allah, dia macam sangat excited mendengar jawapan. Walaupun itu je yang saya tahu sebenarnya. Tapi maksud dia, itu cara untuk mempercepatkan engagement kita. Ya, untuk mencari perkataan-perkataan yang macam itulah. Jadi, okey, itu respon saya. Redah saja. Ya, redah saja, belajar sikit-sikit bahasa Turki. Kami pun pergi ke Trabzon. Semasa naik bas nak pergi ke Trabzon, orang di dalam, pramugara bas tu, ya, setiap bas dia ada macam pramugara dia, pramugara ya, yang akan jaga makan minum kita dan sebagainya lah. Mereka akan bagi kek, mereka akan bagi air kepada semua penumpang, dan sebelum bas kita sampai, dia akan kejutkan siapa-siapa yang tidur dan dia akan berikan kolonya. Ya, kolonya tu air lemon yang wangi tu, dia akan letakkan dekat tangan semua orang lah supaya siapa-siapa macam tu, supaya kita segar. Jadi bila sampai jumpa saudara mara nak berpeluk tu, wangilah sikit. Ya, saya rasa macam tu lah, itu tafsiran saya lah. Ya, dia akan buat macam tu. Jadi pramugara ni tanya saya, dia kata nak pergi mana? Saya dalam bahasa Inggeris, ya, yang sangat-sangat terbatas lah. Saya kata Trabzon. Betul ke nak pergi Trabzon? Jauh. Ya. Saya kata betul. Ada kenal siapa? Saya kata saya ada kawan. Tengok alamat. Dia nak tengok alamat saya lah. Saya pun keluarkan kertas bagi kat dia. Oh, terus rupa-rupanya kawan tu ialah Datuk Bandar. Datuk Bandar Trabzon. Saya tak tahu yang kawan saya kata kawan dia ada kat sana tu ialah Datuk Bandar Trabzon. Jadi, Datuk dia Datuk Bandar kan? Terus kami jadi VIP. Semua inilah. Dilayan sepanjang berada dalam bas sebut. Sampai di Trabzon, mereka pramugara tu tak benarkan saya pergi terus. Dia nak telefon Datuk Bandar, mungkin dia dapat kredit jugalah kan, ya. Dia kata telefonlah, dan ni musafirlah daripada Malaysia ni dah sampai semua. Maka Datuk Bandar bagi tahu, dia kata tunggu dekat Maidan, dekat depan office, akan dia akan sambut. Jadi kami dibawa. Jadi Datuk Bandar datang sambut kami, peluk kami. Orang semua heran tengok kan, ya Allah, siapalah ya, lima orang comot-comot ni kan, ya. Datuk Bandar ni ambil kami dan bawa ke pejabat. Dia ada mesyuarat, so dia terus pergi. Saya diletakkan di bilik timbalan dia. So kami duduklah di situ, tak bercakap apa-apa. Sebab tak erti cakap apa, senyum-senyum, alhamdulillah, ya, ada latih, dah keluar satu. Tapi tak bersembang. Menunggu penterjemah datang. Penterjemah datang, pelajar Turki yang pernah belajar di Al-Azhar, boleh tutur bahasa Arab, jadi penterjemah. Sembang-sembang sikit, dan selepas itu, dia kata, okeylah, sila berehat, kereta ada dekat luar, rehat dulu. Kemudian petang nanti, tengah hari nanti, baru jalan. Jadi bila kami keluar-keluar daripada pejabat tu, tengok-tengok kereta limousin yang ada bendera kat depan tu, ya, yang ada berapa 6 pintu tu, ya. Kami naik limousin semua orang. Wow, ya. Dengan limousin tu lah, berjalan 2 hari di Trabzon. Berjalan sini, berjalan sana. Trabzon ialah bandar yang menjadi sasaran Sultan Muhammad Al-Fatih untuk dimasukkan ke dalam wilayah Uthmaniyah selepas pembukaan Istanbul, ya, 1453. Jadi dalam peristiwa tersebut, lepas 2 hari, saya nak pantaskan pada bahagian ini, kami diletakkan di rumah tumpangan rasmi kerajaan lah, ya, disediakan makan, baju didobikan, lepas tu ada caretaker jaga yang pakai tali leher tu pemandu limousin kami, ya, dan makcik kat tepi tu ialah yang jaga makan minum kami lah. Selepas 2 hari kami ditanya nak pergi ke mana. Jadi saya kata nak pergi ke Rize. Rize ni
atas lagi, dekat dengan sempadan Georgia, lebih kurang 2 jam daripada Trabzon. Ha, ya. Dia kata, tak apa, tak apa, dekat Rize pun kita ada kawan. Wah, kawan lagi, siapa saya tak tahulah ya. Okey. Pihak Trabzon, Datuk Bandar tu telah menyediakan sebuah bas, ya, yang 46 seat tu, ya, untuk menghantar kami berenam pergi ke Rize, ya, satu bas chartered khas untuk hantar kami saja, ya. 2 jam pergi ke sana. Sampai Rize, duduk, alhamdulillah, suasana di sana, tengok sikit. Mereka ni semua ialah daripada parti Refah. Jadi poin saya ialah networking mereka sangat kuat, dan juga mereka melayan tetamu, networking kuat, dan itu banyak memberikan advantage kepada saya lah dan kawan-kawan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan membaca analisa terhadap bagaimanakah kejayaan parti AK pada masa ini, AK Parti, yang sebelumnya Fazilat, kemudian semua Refah, salah satunya ialah kerana networking mereka yang sangat-sangat luas. Nah, ya, di mana-mana bandar sahaja ada orang dia, dan orang dia connected each other. Ya. Kawan yang dekat Ankara kenal Trabzon. Kawan Ankara tak kenal orang Rize, tapi orang Trabzon kenal orang Rize. Orang Trabzon pas kami pada orang Rize. Daripada Rize nak pergi ke mana? Saya nak pergi ke selatan pula, ke Antakya, turun ke bawah. Ada kawan di Antakya, pas lagi turun perjalanan. Jadi akhirnya dalam perjalanan yang begitu panjang, ya, ini ketika di Antakya, kami telah spend masa lebih kurang dalam 28 hari kalau tidak silap saya, dengan jarak plus minus lebih kurang dalam 5,000 km, dan kami spend kurang daripada $150 perbelanjaan pada masa tersebut, kerana sentiasa tumpang rumah orang, tumpang rumah orang, makan disediakan, tumpang makan disediakan, sekali-sekala saja bayar untuk tambang bas dan juga hotel. That was in 1995. Yeah. Ini ialah Antakya. Antakya ialah sebuah wilayah bermasalah di Turki, kerana Antakya mempunyai sempadan yang menjadi pertikaian. Antakya dalam peta rasmi Turki adalah wilayah Turki, tetapi Antakya dalam peta rasmi Syria, ia berada di dalam Syria. So ia adalah titik yang diperbalahkan oleh kedua negara ini. Saya tidak ada bukti akademik yang tersedia untuk dibentangkan, tetapi it seems that semua wilayah yang pernah diduduki oleh penjajah-penjajah, terutamanya oleh British, sentiasa ada wilayah bermasalah seperti ini. Antakya naturenya sangat Arab, tetapi diletakkan dalam Turki. Ya, sebagaimana Kashmir naturenya sangat Muslim, tetapi diletakkan di dalam India. Ya, Fatani sangat Melayu tapi berada di dalam Thailand. Dan begitulah, di mana-mana saja sempadan ada titik konflik bermasalah. Jadi Antakya ni sudah sekian lama menjadi tempat masalah di antara Turki dengan Syria, dan bila berlakunya konflik pada masa ini, keadaan menjadi meruncing, dan Antakya saya tak tahulah bagaimanakah keadaan perkembangan di situ. Ketika saya berada di sini, Antakya menghadapi masalah serangan PKK. Ya, dia sebagai PKK adalah merupakan parti yang pada ketika itu bersenjata, yang memperjuangkan hak orang-orang Kurdi. Ya, orang Kurdi ialah satu kaum, supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh memetakan dalam kepala, bagi setengah orang this is a very basic information, tapi bagi sebahagian mungkin maklumat yang baru. Kita kena clear dalam kepala, ada at least ada 4 kaum yang duduk dekat-dekat situ. Arab, Turki, Parsi, Kurdi. Bahawa keempat-empat mereka ni tidak sama. Mereka ada bahasa mereka sendiri, dan tokoh-tokoh Islam yang kita kenal adalah daripada mungkin bangsa-bangsa yang berbeza lah. Macam Salahuddin Al-Ayubi bukan Arab, dia daripada Kurdi. Ya? Badiuzzaman Said An-Nursi, perjuang Islam di Turki, tetapi dia adalah orang berbangsa Kurdi. Ya? Jadi orang Turki berbeza, orang Arab berbeza, orang Kurdi berbeza. Orang Kurdi dengan 3 bahasa utama dia, dialek utama dia, bangsa Kurdi ini selepas kejatuhan Daulah Osmaniyah, mereka bertebaran di beberapa buah negara. Di Turki, di Syria, di Iran, di Iraq, dan juga di Armenia. Dan di semua negara ini, mereka adalah kaum minoriti. Dan bila mereka kaum minoriti, mereka berada dalam keadaan terancam, kelihatan somehownya ditindas dan dinafikan hak-hak
asas mereka, seperti hak bertutur dalam bahasa mereka, belajar dalam bahasa mereka tidak dibenarkan. Jadi di Antakya pada masa ini, gerakan PKK yang dipimpin oleh Abdullah Öcalan sedang sangat aktif pada masa tersebut. Jadi masa saya singgah di Antakya ini, pada satu malam kami tidur di atas sekolah tahfiz di atas bukit. Pada malam itu pihak tentera datang ke sekolah tahfiz ini dan memotong bekalan elektrik, ya, kerana ada berlakunya serangan daripada PKK. Jadi dimatikan elektrik, takut kami terbuka lampu ke ternampak, dan duduklah. Jadi malam tu dengar kat luar tu bunyi tembakan lah, tang 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 bunyi gitu, tapi jauh lah, kita pun tak tahu dekat mana. That was in 1995, ya. Abdullah Öcalan telah ditangkap, PKK telah meletakkan senjata, dan isu Kurdi masih lagi belum selesai sepenuhnya. Tetapi kelihatannya Recep Tayyip Erdogan sedang melakukan banyak usaha untuk mendamaikan orang-orang Kurdi yang mewakili satu komposisi besar daripada penduduk Turki pada masa inilah. Okey ke setakat ni? Ada sebarang persoalan, tuan-tuan dan puan-puan? Saya lajak-lajak lagi ke depan ni. Kalau ada, angkat tangan, insyaAllah hentikan saya. Dalam perjalanan ini juga, kita berjumpa dengan, saya bukan hanya singgah di networking MGV, Megave, tetapi juga singgah di beberapa jemaah yang lain. Misalnya ketika di Antakya, saya singgah ke rumah kawan saya yang belajar di Turki, di Jordan, baru kenal pada masa itu, Abdullah Sert, ya, nama dia. Dan bapanya, saya tak ingat nama, cuma saya panggil dia Umar Mukhtar sebab dia macam Umar Mukhtar, pengetua kepada sekolah tu, adalah merupakan salah seorang daripada anak murid kepada Badiuzzaman Said Anusi. Tetapi Sheikh Sert ni, saya tak ingat nama dia, cuma saya ingat family name dia sahaja, dia tidak begitu bersama dengan gerakan Fethullah Gulen pada masa tersebut kerana dia mempunyai penafsirannya yang tersendiri. Dia merasakan gerakan Fethullah Gulen walaupun beriltizam dengan Risalah An-Nur dan Badiuzzaman Said Nursi, tetapi pembawaannya tidak bersesuaian dengan interpretasi Syekh ni lah. Ya, kalau saya petik kata-kata dia, dia kata gerakan Fethullah Gulen, ni saya petik kata dia, ya, gerakan Fethullah Gulen ini mengambil ilmu Badiuzzaman Syekh Nursi, mengambil buku dan ilmunya tetapi meninggalkan perjuangannya. Ha, itu ayat orang tua lah, ya. Umur dia masa tu pun saya ingat dalam, mungkin tak pastilah, mungkin dalam 70 lebih pada masa tersebut. Tapi kerana dia daripada anak murid Badiuzzaman Syekh An-Nursi dan mempunyai masih ada ramai kenalan yang bersama dengan gerakan Fethullah Gulen, maka selepas Antakya kami ke Konya, dan di Konya saya tidak lagi singgah di networking MGV, iaitu proksi Parti Refah, tetapi di dalam asrama yang dimiliki oleh Jemaah Nur, ketika berada di sinilah. So masuk dalam satu circle yang lain pula, belajar satu sisi pandang yang lain pula. Walaupun saya secara peribadinya, saya cerita, ketika berada di Turki pada masa ini, sudah tentu kecenderungan saya lebih banyak kepada Parti Refah, kerana saya melihat Refah itu sama cara pembawaan dia seperti PAS yang berada di Malaysia. Saya define diri saya sebagai penyokong PAS pada masa tersebut, bukan ahli lagi lah pada masa itu, ya. Maknanya, maka jiwanya lebih dekat dengan Parti Refah, dan Parti Refah mempunyai hubungan yang baik dengan PAS dan juga gerakan-gerakan Islam seluruh dunia. Tetapi gerakan Badiuzzaman Syed An-Nursi, gerakan yang tidak begitu dikenali di Malaysia pada masa tersebut, belum kenal, ya. Dan Fethullah Gulen merupakan seorang yang mempunyai cara pandang yang sedikit berbeza dan selalu ada banyak masalah dengan Najmuddin Erbakan. Kritikannya tajam kepada Erbakan, menyebabkan saya at personal level tak berapa suka lah dengan Jemaah An-Nur ni. Saya cerita secara mudah je, nak belapik-belapik ni payah nak cerita. Saya tak berapa suka, tapi tak suka tu tak adalah membenci, cuma just bukan preference saya. Tapi atas dasar ukhuwah dan sebagainya, saya enjoy duduk dengan jemaah yang berlainan pembawaan dengan jemaah yang saya biasa di Turki.
Ketika duduk dengan jemaah Nur ni, saya cuba berbual. Gerakan ini juga sangat besar, networking sama, sangat bagus cara gerakan mereka. Saya nampak tuan-tuan dan puan-puan, celah sikitlah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak belajar sesuatu daripada apa yang ada di Turki, salah satu benda yang menarik untuk kita belajar ialah cara mereka menggerakkan institusi-institusi wakaf dan NGO. Mereka mempunyai modus operandi yang sudah cukup lama dan mempunyai kekuatan yang baik untuk kita tak kata mencontohi, tapi boleh mengambil pelajaran daripada mereka lah. Jadi ketika di sini berlaku satu peristiwa, dalam buku ni ada kisahnya. Saya memerhatikan kawan-kawan saya ni, mereka membaca risalah An-Nur setiap kali selepas solat. Ya, lepas solat mereka akan duduk, ada risalah mereka akan baca beberapa perenggan petikan daripadanya. Lepas Zuhur kan baca, lepas Asar baca, lepas Maghrib baca, lepas Isyak baca. Kawan-kawan yang lain mungkin kerana keterbatasan bahasa, saya pun sebenarnya, tapi teringin nak ambil tahu. Saya perhati nampak macam kawan-kawan ni dalam bilik mereka hanya ada risalah An-Nur selain pada buku teks universiti, risalah An-Nur. Jadi saya tanya kepada salah seorangnya, saya kata, tak baca buku lain ke? Maksud dia macam itulah, buku lain tak ada baca ke? Jawapan yang diberikan oleh salah seorang pada mereka itu menarik perhatian saya. Dia kata, Badiruzzaman Said An-Nursi ketika nak tulis risalah An-Nur, dia telah belajar daripada ribuan ulama. Hasil daripada belajar dengan ribuan ulama, dia tulis risalah An-Nur. So bila kita baca risalah An-Nur, berarti kita seperti sudah belajar dengan ribuan ulama. Semua yang diperlukan sudah ada dalam buku ini. Jadi macam tu, agak ganjil lah pandangan tersebut. Jadi saya nak ulas sikit kat sini, tuan-tuan dan puan-puan. Badiruzzaman Said An-Nursi adalah merupakan seorang pejuang Islam di akhir Daulah Osmaniyah. Maafkan saya tak ingat tarikh lahir, tarikh meninggal dunia dia. Tetapi dia hidup di zaman Sultan Abdul Hamid, sampailah kepada zaman Republik ketika di zaman Mustafa Kemal Ataturk. Badiruzzaman Said An-Nursi melihat bahawa apa yang sedang berlaku dalam senario politik itu adalah sesuatu yang sukar untuk didepani ya, secara face to face dengan politik. Maka dia menampak solusinya kuat ada di bahagian lain, iaitu pada soal pendidikan. Jadi Badiruzzaman banyak mengambil pendekatan pendidikan. Dia mewacanakan, dia banyak menulis risalah, mengubah cara berfikir masyarakat pada masa itu, memesrakan kembali antara ilmu-ilmu yang telah terpisah kerana ilmu itu perlu bersatu untuk menghasilkan generasi yang kuat pada masa tersebut. Maka Badiruzzaman Said An-Nursi adalah seorang yang sangat dinamik. Ya, dia seorang yang dinamik. Tetapi dinamiknya Badiruzzaman Said An-Nursi, apabila kita mengambil beliau sebagai model dan pemikirannya, tetapi kita mengambilnya secara macam yang disebut oleh kawan tadi, ilmunya kita dapat, dinamiknya hilang. Maka walaupun kita mencontohi seorang tokoh yang hebat, kita membaca buku yang hebat, tetapi bila kita baca dengan cara yang salah, kita jadi tidak dinamik. Kalau boleh saya contohkan, walaupun kecil lah, tak layak sebenarnya, tapi nak mudah faham. Saya tulis buku Aku Terima Nikahnya, bukan buku inilah, buku lain, tu seminar lain, ya, seminar Aku Terima Nikahnya. Sekarang ni tak buat dah, ya. Pelajar-pelajar universiti jemput, ya, baru ni jemput, ya. Aku Disapa, Jodohkah Ia? Minta saya berceramah tajuk cinta, kan. Jadi saya geram lah dekat-dekat pelan raya ni, fokuslah pelan raya sikit, kan, ya. Yang akan kahwin tu, relax lah kejap, kan, ya. Jadi panggil saya suruh ceramah, kan, ya. Aku Disapa, Jodoh ke Ya? Rasa nak je balas, kan. Tak, tu setan sebenarnya. Habis, subhanakallah mabrika, astagfirullahaladzim, balik, kan, ya. Tak ajar panjang-panjang. Jadi, buku Aku Terima Nikahnya, saya tulis dengan tanggapan untuk mendinamikkan cara kita melihat Islam sebagai cara hidup dan mungkin panduan dalam interaksi, termasuklah bab cinta. Sebab tak ada contoh, ya. Jadi bila orang kata Islam suruh tunduk pandangan, tunduk pam, langgar pemadam api tu, kan, ya. Orang perempuan tidak boleh melunakkan suara bila bercakap dengan lelaki, terus cakap macam sarjan tentera. Jadi macam kartun jadinya. Kenapa? Mungkin kerana tidak ada contoh praktikal. Jadi saya ceritakan benda tu. Maka konon-kononnya,
buku aku terima nikahnya tu isinya sepatutnya dinamik. Tetapi ada yang membacanya dan follow bulat-bulat sehingga dinamik dia hilang. Ya, saya teringat satu kisah kawan saya cerita, apabila rakannya yang sedang diatur untuk berkahwin ditanya, ya, lepas dah setuju untuk proceed next level ni, mungkin ke arah nak bertunang, jadi macam mana nak contact, email ke? Jadi sahabat yang membaca buku saya ni, dia kata sebelum bertunang tak boleh email, sebab baca buku aku terima nikahnya Ustaz Azizah tidak contact dengan email sebelum bertunang. Saya tak ada pun sebut dalam buku tu sebelum bertunang tak boleh email. Cuma saya email lepas bertunang. Tapi ada yang ambilnya menyebabkan kita tulis lain, tapi dia terbit kefahamannya dalam bentuk yang yang lain. So sebab itu antara kita yang membaca buku dengan buku yang kita baca dan penulis yang menulis buku itu adalah tiga entiti yang berbeza. Maka apa yang berlaku kepada Badriuzzaman Syed Nursi pada masa ini, saya rasa ada sedikit unsur tersebut, iaitu sebuah karya, pemikiran, gerakan yang sangat dinamik yang telah memberikan momentum yang besar untuk perjuangan Islam di Turki. Tetapi bila diambil secara begitu, dia menghilangkan dinamiknya. Dan itu bukanlah maknanya semua peringkat. Ini setakat dekat tempat yang saya singgah ni lah. Begitu kisahnya. Okay. Saya laju-laju sikit ke depan lah, ya. Rasa macam lama sangat. Kebanyakannya dah ada dalam ni. Jadi berulang-ulang lah semenjak daripada itu, pergi ke Turki, escapism, tempat untuk melarikan diri. Bila duduk di Jordan, stres kerana saya rasa mungkin kerana negaranya kecil dan saya tak boleh cuti lama-lama. Bila cuti macam kebingungan, tak tahu nak buat apa. Jadi bila dah kenal Turki, saya selalu melarikan diri ke Turki. Hari Rabu pergi ke Amman, rumah kawan-kawan. Khamis Jumaat cuti, hujung minggu. Hari Jumaat balik ke rumah, adalah sekali kejadian, mungkin tak ada air terputus, ya, maka kawan-kawan tak basuh talam. Talam penuh kat dapur kan, ya, tak berbasuh. Lepas tu masak kari ayam, kulit-kulit ayam tu dalam plastik sampah tapi tak dibuang, menyebabkan ayam tu berulat. Anak-anak lalat tu kan. Jadi banyaklah ulat tu tak jatuh. Rumah tak ada orang. Kawan-kawan semua pindah rumah lain sebab rumah tak ada air. Mengamuk. Apa ni kotor dapur ni? Tension tu. Masuk bilik air, tengok bilik air pula kotor. Saya pun buat poster, ya. Makan kotorkan dapur, berak kotorkan bilik air. Faham? Masuk dalam bilik, ambil kain plekat, bubuh dalam beg. Patah balik ke Aman, ya, 200 km lebih lah. Sampai dekat Aman, apa aku nak buat ni, ya? Pergi bank kejap lah. Pergi bank, cucu-cucu, duit allowance masuk. Sepatutnya tak terkejut lah, patutnya duit allowance masuk ikut jadual dia lah. Tapi tak berlaku macam tu, ya. Bilakah duit allowance dimasukkan, dia macam pilihan raya sikit. Kami pun tak tahu sebenarnya, ya. Pegawai-pegawai yang bertugas ni harapnya di tahun 2013 ni dah improve lah perangai dia, ya. Dulu ikut suka je nak masuk bila-bila, kadang-kadang sampai lewat 2 bulan, lewat 3 bulan. Ada duit. Ambil sikit bajet, beli tiket, terus terbang ke Turki. Bawa kain plekat satu je. Ya. Lepaskan geram. Kotornya rumah, geram ni, sampai ke Turki lari tu, ya. 3 jam naik kapal terbang, ya. Lepas tu balik semula ke Jordan. Jadi kali keempat, kelima saya pergi, mula rasa tak pergi sebagai pelancong dah kot. Ada sesuatu yang nak dipelajari. Tahun 1995, tuan-tuan dan puan-puan, Turki masih sesuatu yang asing bagi masyarakat Malaysia lah, saya rasa. Saya pernah baca satu artikel dalam surat khabar, tahun 1995, seorang pemimpin kepada gerakan Islam pada masa tersebut, kalau kata pemimpin PAS pada masa itulah, pergi ke Turki menghadiri majlis memperingati pembukaan Konstantinopel, ya, pada Mei 1453. So masa itu tahun 1995, dia balik daripada program tu, dia tulis dalam artikel, saya baca di Harakah, dia kata kita patut rasa bertuah sebab kita di Malaysia kebangkitan Islamnya lebih baik daripada apa yang ada di Turki. Sebab di Turki, apabila dalam ceramah, bila ucapannya begitu begitu hebat, mereka menyambutnya dengan bertepuk tangan dan tidak bertakbir. Jadi dia punya ulasan, dia kata, apa tulis macam ni kan? Saya ambil orang Turki tak reti bahasa Melayu, kata. Kalau baca ni, kecil hati dia orang kan? Maknanya, kenapa tulis macam tu?
Tapi saya berfikir kerana mungkin dia satu dunia yang sangat asing. Ya, sangat-sangat jauh beza dia. Menyebabkan cara pandangnya begitu. Jadi sudah tentu apabila saya membaca tentang Daulah Osmaniyah, topik pertama yang menarik perhatian nak belajar tentang Daulah Osmaniyah ni ialah hubungan Daulah Osmaniyah dengan alam Melayu. Kenapa topik itu yang menarik? Of course, kita hanya berminat dengan sesuatu yang dapat kita rasai bahawa ia berkaitan dengan kita. Jadi bila baca sejarah Daulah Osmaniyah, saya nak tahu Daulah Osmaniyah ni ada kaitankah dengan kita? Maka pada masa itu, saya mencari-cari maklumat. Sangat susah untuk mencari maklumat, tiada siapa menulis mengenainya. Sehinggalah di universiti saya, di Jordan, Siti Mukhtar, perpustakaannya yang saya jarang masuk, satu hari itu saya masuk, saya terjumpa sebuah buku, thesis masters ataupun PhD yang dibukukan, yang ditulis oleh Mehmet Ozay ataupun Ozay Mehmet. Ya, of course lah nama dia Mehmet Ozay. Mehmet Ozay juga pernah mengajar di UTM Skudai sebelum ini, tapi dia tulis ni sebelum dia datang ke Malaysia lah. Jadi dalam buku itu dia mengkaji tentang perbandingan krisis identiti antara orang Malaysia, orang Melayu dan juga orang Turki. Isu asalnya ialah krisis identiti. Ya, contohnya konflik antara kaum muda, kaum tua. Ya, kemudian orang Turki juga ada konflik antara sekular dengan non-sekular. Dan Mehmet Ozay mendapati bahawa ada persamaan yang banyak di antara krisis identiti orang Melayu dengan krisis identiti yang dialami oleh orang Turki. Kenapakah ada persamaan tersebut? Dia mengkaji sejarahnya dan dia telah bentangkan lebih kurang 1/3 daripada bukunya bahawa Malaysia, Nusantara dan juga Osmaniyah berkongsi akar sejarah yang sama. Adanya interaksi yang aktif. Pada masa itu, wow, masa itulah ya. Ada hubungan rupanya. Pada masa itulah ya. Ada hubungan rupanya. Maka saya gunakan buku tu sebab buku tu ialah thesis master. Menggunakan nota kaki dia untuk mencari bahan-bahannya sendiri. Nak cari kat mana? Ya, rujukan Anthony Reed ke apa semua kat bawah tu, nasihat-nasihat Stuart Hargonier daripada Indonesia ya dan sebagainya. Maka saya follow nota kaki dia mencari buku. Pada masa itulah saya belajar tentang Osman ini sikit-sikit dan mula pergi ke Turki dalam tema mencari maklumat dan kemudian menulisnya untuk diterbitkan dalam artikel-artikel majalah-majalah kami. Zaman ni zaman tak ada internet lagi, maka penerbitan ialah yang kita buat sendirilah. Ya, persatuan-persatuan, buat majalah-majalah bulanan persatuan lah apa semua, tulis kat situ. Jadi artikel-artikel tu ditulis dan saya mula berulang pergi ke Turki tidak lagi sebagai pelancong. Syukur Alhamdulillah pada tahun 1996 kot, awal tu, ketika saya pergi ke Universiti Marmara, Fakulti Ilahiyat di Balabasha, di Üsküdar, saya duduk di sebuah, di masjid universiti sebut, seorang sekumpulan pelajar menegur saya, orang Turki lah ya, dalam ramai-ramai ni 4-5 orang, yang seorang tu yang paling talkatif, tegur saya kan. Dia tegur kawan saya, tanya saya ni daripada mana. Kawan saya kata dia daripada Malaysia, jadi dia pun boleh sikit-sikit bahasa Arab sikit-sikit. Tanya, oh Malaysia Muslim, Alhamdulillah. Maka dia ajak saya pergi ke rumah mereka dan tidur di rumah mereka satu malam sebab nak sembang. Jadi pada masa tu saya tidak ada, saya ni macam orang gelandangan lah, istilahnya. Nak tidur mana pun boleh. Dalam beg tu sentiasa ada berus gigi, ubat gigi dan juga kain pelekat. Kain pelekat mesti ada ya, kalau berlaku kejadian gempa bumi ke apa ke, mati ke, tahulah Melayu ya, sebab ada kain pelekat kan ya. Dulu-dulu nak tahu ada orang Melayu ke tidak, kalau di negara asing tengok kain pelekat berkibaran. Tengah jemur kan, kain pelekat rumah Melayu. Sekarang ni tengok nama wifi. Kalau ada wifi tu ketam batu, ada lah budak rumah budak Melayu ke dekat situ kan ya. Tu evolve ya zaman. Jadi dia kata boleh tak tidur kat rumah dia. Saya bagi tahu pada kawan saya, kata tanya pada Hasrizal lah. So dia tanya saya, saya kata okey, no problem, alhamdulillah. Saya pun ikut ke rumah mereka di sini. Mereka adalah pelajar-pelajar Fakulti Ilahiyat Syariah di Turki, Universiti Marmara. Mereka duduk di sebuah apartment yang disediakan secara percuma
oleh wakaf yang saya sebutkan tadi, yang dikenali sebagai Gaya Wakfa. Gaya Wakfa ini ialah satu badan yang orang membayar zakat kepadanya dan memberikan sumbangan kepadanya, dan dia menjalankan pelbagai aktiviti. Antara aktivitinya ialah seluruh sebahagian daripada apartmen itu disewa ya oleh Gaya Wakfa ataupun dibeli, saya tak pasti. Pelajar-pelajar boleh duduk percuma di situ dengan syarat ikut program yang disediakan oleh yayasan tersebut. Programnya tak ada apa, programnya ialah kat bawah tu ada masjid. Hari Sabtu pagi kena attend majlis pengajian yang dikendalikan oleh Dr. Jawad Akshid pada masa tersebut, kena datang majlis tersebut. Jadi percuma. So di Turki ni pelajar-pelajar sangat-sangat bukan termewah, selesa. Mereka duduk di tempat penempatan yang percuma, kemudian kemudahan awam ya, tambang bas diberikan diskaun ya, diberikan kupon dekat universiti. So tiap-tiap hari tengah hari mereka makan di kafe dengan kupon tersebut yang berharga 10,000 lira pada masa tersebut. Saya rasa 10,000 lira tu pada masa tu mungkin lebih kurang dalam RM1 kot pada masa tersebut lah. So setiap hari bayar RM1 sahaja untuk makanan komplit, set lah. Banyak pihak memberi sumbangan untuk membantu pelajar. Ya, yeah, silakan. Okay. Okay. Baik. Yes. Tentang hubungan alam Melayu dengan Turki, saya pun tinggal terus tadi kan rumah raya pergi sana tu, saya kata kena interrupt saya ya. Mehmet Ozay ataupun Ozay Mehmet yang ditulis di depan buku tu, dalam buku tersebut saya tak ingat tajuk dia, telah menulis spesifik topik berkenaan dan dia telah menemuramah beberapa figure penting. So basically dalam buku tersebut, kalau tidak silap saya, sebab saya dah baca lama, saya dah tak sentuh balik buku tu, hubungan alam Melayu dengan Daulah Osmaniyah sudah bermula jauh lebih awal. Dulu-dulu disebut dalam literature Melayu ada disebut Raja Rumi. Raja Rumi itu yang dimaksudkan ialah Sultan-Sultan Osmaniyah. Mungkin kerana mereka berada di barat, mereka putih, ataupun maknanya description tentang sebelah sana tu ialah Rom, maka rajanya dipanggil Raja Rumi. Tetapi hubungan itu menjadi lebih rancak selepas kejatuhan Melaka, apabila Aceh secara giatnya mempunyai komunikasi yang banyak dengan Daulah Osmaniyah. Tetapi hubungan itu bertambah-tambah lagi di hujung-hujungnya. Antaranya ialah apabila Sultan Abu Bakar daripada Johor pergi ke England untuk mengambil kurniaan yang diberikan oleh Queen pada masa tersebut, yang membawa gelaran Sir pada masa itu. Dalam perjalanan pulangnya, baginda telah singgah di Istanbul, dan untuk mengukuhkan hubungan keakraban di antara Daulah Osmaniyah dan Kesultanan Johor, maka bersama dengan rombongan Sultan Abu Bakar itu dibawa dua orang wanita untuk dikahwinkan dengan keluarga Kesultanan Johor untuk mengukuhkan kedudukan. Salah seorangnya, seorang lain saya tak ingat, seorang yang saya ingat itu ialah disebut namanya sebagai Ruqayyah ataupun Rugayyah. Disebut sebagai Rugayyah Hanum. Ya, Hanum dalam bahasa Turki, Hanum mana dia gelaran puan lah, ya, puan. So kalau orang Malaysia nama Hanum, maknanya kalau Turkinya, kalau namanya ialah Hanum. Jadi puan-puan lah, dia boleh terfaham begitu ya. Hanum itu perkataan Turki, Hanum. Jadi Rugayyah Hanum balik telah berkahwin dengan Ungku Abdul Majid kalau tidak silap saya, dan daripadanya lahirnya Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz. Ya, maknanya apa ni, kalau tidak silap saya cucu kepada Rugayyah Hanum tadilah. Kalau tidak saya anak cucu ya, ataupun anak, terlupa, saya tak ingat ya. Kemudian selepas Ungku Abdul Aziz meninggal dunia, Rugayyah Hanum ini berkahwin sekali lagi dengan seorang saya lupa dari segi susunan dia. Salah seorang lagi yang dia berkahwin ialah dengan
Ungku Jaafar, ya, ataupun Datuk Jaafar, yang daripadanya lahir Datuk On Jaafar. Ya, kemudian berkahwin juga sekali lagi, maknanya kahwin matilah, ya, suami meninggal dunia, kahwin dengan seorang pedagang daripada Yaman, iaitu Abdullah Al-Attas. Dan daripada keturunan itulah lahirnya Profesor Dr. Naqib Al-Attas. Jadi ketiga-tiga keluarga itu datang daripada wanita yang sama, iaitu Rugaiyah Hanum tadilah, iaitu keluarga Hishamuddin Husin On, ya, Datuk On Jaafar, kemudian Profesor Derajat Unku Aziz, dan yang ketiganya ialah keluarga Al-Attas daripada wanita yang sama. So mereka ada hubungan kekeluargaan. Apa yang Ozan Mehmet tekankan sedikit pada masa itu, dia menekankan bahawa Datuk On Jaafar conscious menyedari tentang susur galur keturunannya ada daripada Turki, menyebabkan admiration dia kepada Turki itu tinggi. Maka Datuk On Jaafar membaca dan mengkaji revolusi yang dilakukan oleh Ataturk, dan kefahamannya tentang modus operandi Ataturk menjadi kerangka dia menubuhkan UMNO. Ha, ya, jadi maksudnya UMNO itu ditubuhkan dan dibentukkan gerak kerjanya, di belakangnya ada berinspirasikan daripada apa yang Datuk On Jaafar belajar tentang revolusi Ataturk. So it could be negative, it could be positive. Negative positive bergantung pada interpretation kita lah. Kalau interpretation negatifnya, Ataturk musuh Islam, modus operandinya sekular, menjatuhkan Daulah Osmaniyah, maka sekular itulah yang dipakai oleh Datuk On Jaafar untuk menubuhkan UMNO. Oh, dapat dah bahan kempen. Ya, maknanya boleh jadi begitu. Ya, kemudian tetapi yang keduanya pula ialah, adakah dia 100% negatif? Ya, sebab saya berpandangan Mustafa Kamal Ataturk bukanlah penyebab tunggal yang membawa kepada matinya Daulah Osmaniyah. Tetapi dia berada di situ pada masanya, ya, dan dia mengisytiharkan pemubaran itu, memang dia isytiharkan. Tetapi Ataturk tidak mampu melakukannya seorang diri. Dia tidaklah sehebat itu boleh menumbangkan sebuah legasi 600 tahun. Tetapi Daulah Osmaniyah itu sudah melengkapkan syarat-syarat dia untuk dia jatuh sendiri. Kerana kelemahan-kelemahan dalaman, hutang, perpecahan, semua-semua masalah berlakunya. Dan Ataturk, kita perlu ingat, selepas Perang Dunia yang pertama, ya, Daulah Osmaniyah dengan kerjasama Jerman telah kalah dalam Perang Dunia pertama. Pada masa itu, kuasa-kuasa penjajahan barat, iaitu Britain, Rusia, Perancis, mereka mempunyai motif untuk pergi kepada menguasai sepenuhnya. Tetapi Rusia telah balik semula ke Rusia kerana berlakunya revolusi Bolshevik apa semua kat sana. Yang tinggalnya ialah Britain, dan Britain berhajat untuk menguasai Istanbul. Maka Mustafa Kamal Ataturk memainkan peranan dia untuk mempertahankan Istanbul daripada jatuh ke tangan Inggeris. Maka kita jangan menafikan ataupun terlalu kehairanan kalau ada orang Turki memandang Ataturk sebagai seorang wira negara. Kerana dari sudut itu dia adalah wira negara. Dia telah memainkan peranannya itu. Cumanya, dah keluar tajuk Ataturk lah, ya, tadi hubungan dalam Melayu, ya. Tapi cumanya yang menjadi masalahnya ialah kerana Ataturk punya sistem nilai, pandangan hidup dia ialah dia menafsirkan kemajuan sebagai pembaratan. Maka untuk memajukan Republik Turki, Turki itu perlu dibaratkan. Dan bermulalah, bukanlah kata bermulalah, maka meluaslah transformasi asalnya yang yang kalau kita baca ucapan-ucapan Ataturk di peringkat awal, tuan-tuan puan-puan mungkin terkejut, kan? Ataturk pernah berucap di Ankara dalam majlis Maulidur Rasul, menceritakan tentang peranan masjid, ya, dalam kehidupan ummah, ya, lebih kurang macam ceramah agama lah. Tetapi sedikit demi sedikit, sedikit akhirnya dia sharp dia punya pemisahan di antara Islam yang kita makruf dengan pendekatan yang Ataturk bawalah. Maka masalahnya Ataturk itu ialah pada penafsiran dia, pembaratan dan juga kemajuan itu, dan penafiannya terhadap kehendak rakyatnya sendiri yang mahu mengekalkan siapa mereka. Jadi Turki dan Kepulauan Melayu dan Tanah Melayu, kedua-duanya mempunyai krisis identiti yang
lebih kurang sama kerana mereka berkongsi akar umbi yang sama. Saya tak boleh nak mengulasnya panjang sebab saya dah lama tak baca buku tu. Tapi tuan-puan boleh mencarinya lah dekat mana-mana library. Carilah nama Mehmet Ozay ataupun Ozay Mehmet. Salah satu bukunya tentang Islamic Periphery, kajian tentang identity crisis, dia ada membentang macam mana masalah kaum muda, kaum tua yang berlaku di tanah Melayu ya, mempunyai susu galur yang sama sana. So saya perlu memberikan kredit yang besarlah kepada Mehmet Ozay kerana buku dia adalah merupakan buku ilmiah pertama yang saya pegang, dan nota-nota kaki dia membawa saya kepada perjalanan untuk mencari maklumat tambahan pada masa tersebut. Baik, lebih kurang begitulah. Saya nak lompat sikit ke depan kerana terlalu jauh di belakang yang contemporary-nya tak keluar. Jadi dalam di sinilah saya duduk di Guy Wakeford ini. Dalam ramai-ramai itu yang paling akrab dengan saya ialah yang kat belakang sekali, yang yang bukan yang duduk di sebelah duduk tu, yang sebelah sana tu, iaitu Fatih ya, Fatih Kayajan, yang suka berbual dengan saya, berbual-bual-bual dengan saya dan akhirnya menjadi best friend lah kalau istilahnya begitu. Terus berhubung setiap kali datang ke Turki, masih lagi berhubung. Maka saya selalu datang ke Turki, kali ke-5, ke-6, ke-7 dan mula datang ke Turki seorang diri. Seronok datang ke Turki seorang diri kerana bila datang ke Turki seorang diri, saya dapat menjadi manusia yang lain daripada saya di Jordan. Kerana di Jordan saya ialah orang Malaysia, orang Melayu bersama dengan masyarakat pelajar Malaysia yang ada kecenderungannya sendiri. Tapi bila pergi ke Turki, saya rasa sangat gembira kerana saya dapat jadi orang lain. So sebulan tak cakap bahasa Melayu, tak boleh cakap bahasa Melayu, tak ada peluang cakap bahasa Melayu. Kadang-kadang 2-3 minggu tak makan nasi. Pernah juga terjadi, walaupun nasi sebenarnya banyak di Turki. Dia memberikan rasa kepuasan, seronok dapat menjadi orang yang berbeza lah. Supaya dapat mencuba berfikir cara yang berbeza, melihat cara berbeza. So dalam rombongan ni saya seorang je lah orang Malaysia yang ada kat situ. Mula mencari bahan, antara tempat yang dituju ialah Irsika di Istana Yıldız. Irsika ialah projek projek OIC di bawah kepimpinan Profesor Ekmeleddin Ehsanoğlu. Irsika mengumpulkan manuskrip rujukan tentang sejarah tamadun umat Islam daripada seluruh dunia, memfokuskan banyak kepada manuskrip. Dan di Irsika ini ada bahan-bahan di dalam lebih daripada 50 bahasa ya, pada masa tersebut. Dan Irsika ini percuma, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke Irsika, dia satu istana yang telah dijadikan perpustakaan. Saya memberanikan diri, saya cari, ada satu tempat nama Irsika. Saya minta kawan saya, orang Turki, bawakan saya. Dia pun tak pernah pergi. Dia bawa saya, tinggalkan saya di situ pagi. Sampailah ke petang, duduk di situ, baca buku. Baca sikit. Baca nota, gini, catat sikit. Sejam sekali, teh dan biskut akan dihantar. Ya, percuma untuk kita memanaskan badan sambil mengkaji. Pada masa itulah, usia saya mungkin lebih kurang dalam 21-22 tahun pada masa itu. Saya rasa lain macam sebab berhari-hari saya duduk di Irsika, saya nampak di kiri kanan saya yang sedang membaca mengkaji tentang sejarah umat Islam ialah orang-orang asing. Ya, maknanya daripada Jerman, daripada Britain, daripada US, daripada Perancis yang datang mengkaji. Ya, orang Islam rarely, hampir saya tak terjumpa. Dan saya tak boleh nak membuat kesimpulan, orang Islam tak mengkaji, tak jugalah. Tapi at least 2-3 hari itu rasa macam, kenapa rasa macam ni kan? Jadi bila baca, sampai satu peringkat, saya sangkut. Saya tak tahu nak baca apa lepas ni. Jadi saya pergi ke kaunter dia, saya beritahu saya sedang membaca tentang sejarah hubungan Melayu dengan Daulah Osmaniyah. Saya sangkut sikit, macam mana saya nak dapatkan advice. Boleh cakap dalam bahasa Inggeris lah, dia punya kaunter tu bercakap dalam banyak bahasa. Jadi kata dia, encik naik ke tingkat atas, jumpa, pergi ke bilik nombor sekian-sekian, ada seorang profesor nama Sulaiman something, saya tak ingat nama dia. Beliau specialize dalam bahagian-bahagian ni, mungkin dia boleh berikan pandangan. Jadi saya pun naik ke atas, pergi ke bilik seorang researcher, dah berumur nama dia, dah berumur usia dia. Saya masuk ke bilik dia dan saya ceritakan bahawa saya sedang membaca tentang hubungan Melayu-Turki. Saya sangkut di sini, apakah saranan? Jadi dia pun bagilah beberapa cadangan. Tetapi kemudian dia tanya saya, dia kata, kenapa nak kaji tentang sejarah Daulah Osmaniyah ni? Dia tanyalah
perbualan ya. Jawapan yang saya berikan pada masa itu ialah, ini sebagai anak muda yang semangat lah pada masa itu ya. Saya kata, saya nak mencari maklumat tentang hubungan negara saya dengan Daulah Osmaniyah. Sebab saya nak buktikan kepada masyarakat di negara saya, bahawa bila kita kata kita nak seru masyarakat untuk kembali kepada Islam, seruan itu bukan seruan asing. Kerana kita pernah merupakan sebahagian daripada wilayah Islam. So kami ni bukanlah duduk di satu negara yang tak sorok, tak ceruk mana dunia, tak tahu apa yang berlaku. Orang lain dah tamadun macam-macam, kita kat Kepulauan Melayu ni tak apa benda lebuat pada masa tu. Bakar lemang ke apa ke, tu tambahan saya lah kan ya. Apa benda yang dia buat. Tapi sebenarnya kita pun hebat. Jadi saya nak mencari kehebatan itu, saya nak tahu tentang isi kandungan wujud ni. Ha, dia kata, okeylah kalau macam tu. Dia kata, carilah maklumat. Dia pun beri bantuan. Jadi saya tanya pada dia, Irsika ni buat projek apa? Tanya dia kan ya. Dia kata, Irsika ni projek yang sedang dibuat sekarang ni, that was in 1996, if I'm not mistaken. Dia kata, kita sedang merangka untuk menulis kembali sejarah umat Islam yang sejarahnya itu integrated. Maksud dia, connect, kita connectkan balik. Instead of local history, sejarah Malaysia, sejarah Indonesia, sejarah Turki, sejarah negara Arab, yang asing-asing ini nak dicantumkan bahawa semuanya interconnected each other dengan connection yang bukan direka-reka, tapi memang pada masa itu semuanya ni connected. Jadi sekarang ni kami sedang menyelesaikan projek menulis tentang sejarah umat Islam di Korea. Saya terkejut. Korea? Ada orang Islam kat Korea? Kan pada masa tersebut tergamam ya pada masa itu kerana detailnya kerja yang mereka buat. Jadi itu pengalaman awal, tak ada latihan akademik, hanya minat peribadi saja. Jadi pergi kaji, baca, kumpul bahan pada masa tersebutlah. Baik, saya lajukan. Selepas tajuk Alam Melayu Turki, tajuk kedua yang menarik minat saya ialah Sultan Abdul Hamid yang kedua. Sultan Abdul Hamid, saya tertarik dengan beliau dua sebab. Sebab pertama, teringat balik masa sekolah rendah belajar, namanya ada dalam buku sejarah. Mustafa Kemal Ataturk, bapa pembangunan Turki. Sultan Abdul Hamid, sultan yang zalim yang telah memundurkan Turki. Tapi saya konflik pada masa itu kerana saya ingat soalan yang tanya pada cikgu, sebab saya nampak Sultan Abdul Hamid muka orang baik, Ataturk muka orang jahat. Tapi dalam buku sejarah kata Ataturk baik, Sultan Abdul Hamid jahat. Ha, jadi bila saya tanya pada cikgu, cikgu kata tak tahu, saya ajar ikut apa yang lalu buku teks je lah. Alhamdulillah lah dia tidak perbodohkan anak murid. Dia kata saya ajar apa yang ada lah kan, begitu. Jadi stuck dalam kepala. Dan saya tak ingat, saya tak kenal Sultan Abdul Hamid, dah hampir lupa. Sehinggalah ketika saya pergi ke Kartal, iaitu rumah kawan saya di sebelah Istanbul, sebelah Asia. Pada masa itu diadakan satu simposium tentang Sultan Abdul Hamid. Saya nampak sekumpulan anak muda baling batu ke gambar Sultan Abdul Hamid. Kan, baling batu ke gambar Sultan Abdul Hamid. Kenapa pula ni? Baru teringat balik Sultan Abdul Hamid, baca, cari balik. Dan setelah membuat sedikit pembacaan, baca, 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 dan saya dapat singgah ke makamnya di Istanbul. Saya telah membuat sedikit rumusan bahawa Sultan Abdul Hamid tidaklah seperti yang digambarkan oleh buku sejarah kita, tetapi dia adalah merupakan seorang pemimpin yang perlu kita menghargai dan mencontohi beliau dengan banyak perincian lah. Okay, tak apa, itu kat ujung sini ada masa. Ini tentang Sultan Abdul Hamid. Jadi selain daripada itu, sekali-sekala pergi ke Turki tu tidaklah sentiasa membaca, mengkaji. Saya juga sama juga orang yang suka nak enjoy ke, nak seronok ke. Jadi pergi tu antaranya lah dengan uhwah. Apabila saya sudah biasa dengan kawan sahabat saya ni, Fatih ni, kemudiannya barulah saya mendapat tahu bahawa beliau adalah merupakan ayah beliau adalah merupakan mayor ya, Datuk Bandar di sebuah bandar bernama Bolvadin yang berada di wilayah Afyon di tengah-tengah Turki di sebelah Asia. Jadi melalui Fatih dan bapanya lah saya dapat meneroka sedikit tentang bagaimanakah kehidupan dan bentuk yang dilakukan oleh Parti Refah pada masa tersebut dalam perjuangan perjuangan mereka. Saya skip setengah-setengahnya. Jadi mengkaji itu dapatlah lebih kurang dalam 20 kali lebih kalau tak silap saya, sehingga ke tahun 2003 apabila saya dan isteri mengambil keputusan untuk balik ke Malaysia for good.
saya rasa dah balik Malaysia payah dah nak keluar negara. Ya, satu mungkin masalah duit sangat jauh. Jadi saya kata sebelum balik ke Malaysia, satu benda yang mesti dibuat ialah saya mesti pergi ke Turki for the last time maybe. Maka saya dan isteri terbang ke Istanbul pada tahun 2003 bersama dengan anak sulung, masa tu baru anak seorang, dan berjumpa dengan keluarga Fatih, dengan bapa dia, dengan mak dia. Dan sangat menarik pada masa tersebut kerana saya selalu pergi ke rumah Fatih Kayajan ini. Bapa dia Datuk Bandar, agresif dalam menjalankan kerjanya. So saya kurang berbual dengan bapa dia kerana bapanya sangat sibuk. Tapi saya selalu berbual dengan mak dia. Tetapi walaupun berbual dengan maknya, saya berbual dengan maknya melalui Fatih kerana saya tak boleh sangat bahasa Turki pada masa itu. Dan pada masa ini juga, ya, pada masa itu, macam sekarang dah boleh pula, ya, masa itu dan masa ini. Tapi saya tak pernah jumpa mak dia kerana perbualan sentiasa di balik dinding. Maknya berpudah. Bila dah siap masak, maka meja kecil letak kat pintu, pintu antara dapur dengan ruang tamu depan. Jadi kami makan situ, maknya duduk belakang dinding tu, saya duduk sini. Jadi kami makan bersama, tapi saya tak pernah tengok dia lah. Cuma tahu suara sahaja. Sehinggalah saya pergi pada tahun 2003 dengan isteri saya dan anak saya. Mungkin kerana saya telah berkahwin dan juga dah ada anak, maka pertama kalinya ketika saya pergi ke rumah Fatih, maknya membuka pudahlah pada masa tersebut, dan barulah berlaku perbualan secara berdepan dengan neneknya juga yang ada bersama pada masa itu. So itu adalah kali terakhir saya pergi ke Turki pada tahun 2003. Lepas tu tak pergi dah. Sehinggalah tahun 2013 saya pergi semula ke Istanbul pada 26 Januari, singgah di Dubai 2 hari. Pemergian saya baru-baru ini, secara ringkas, ya, kerana mungkin masa tak mengizinkan, saya pergi ke Turki baru-baru ini adalah untuk mengumpulkan bahan bagi disertasi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mencadangkan apabila kita membaca tentang, bila kita berminat tentang Turki, mungkin boleh bagi kita untuk melepaskan diri sedikit daripada terlalu terikat dengan beberapa topik yang menjurus. Misalnya bila sebut tentang Turki, tuan-tuan puan-puan akan teringat siapa? Asal Mustafa Kamal Atatürk, alhamdulillah, ya, nama pertama yang muncul Atatürk. Okey, Atatürk, ya, lagi Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, lagi Hagia Sophia, boleh. Oranglah. Badiuzzaman Said An-Nursi mungkin, ataupun Sultan Abdul Hamid. Ini adalah mungkin nama-nama yang biasa kita sebut. Walau bagaimanapun, kalau kita tumpukan banyak sangat pada yang ini, kita akan kerugian kerana Daulat Uthmaniyah tu 600 years dan ada banyak nama, tokoh dan pelbagai perkara yang menarik tentang Daulat Uthmaniyah yang boleh kita terukai. Jadi jangan bataskan tumpuan kita hanya kepada yang ini saja. Selepas saya membaca tentang Sultan Abdul Hamid, hubungan alam Melayu Turki, kemudian baca sikit-sikit tentang pembukaan Constantinople oleh Sultan Al-Fatih, blog saifulislam.com bermula pada tahun 1997. Artikel pertama blog itu ialah pembukaan Constantinople 1453, satu artikel saya tulis pada masa tersebut. Tapi sampai satu peringkat saya rasa boring sikit dah. Maknanya tak, saya tak rasa untuk master saya nak tumpu pada sama ada Al-Fatih ke Sultan Abdul Hamid ke alam Melayu Turki ke, maka saya cuba meneroka kepada membaca benda-benda lain. So bila baca-baca-baca, saya ringkaskan kajiannya. Saya membaca tentang sains dan teknologi Daulah Uthmaniyah. Sains dan teknologi Daulah Uthmaniyah berkembang pesat, dikatakan merosot pada tahun 1580, ditandakan pada runtuhnya sebuah observatory, balai cerap, pada tahun berkenaan, yang runtuhnya itu kerana desakan sebuah kumpulan agama radikal bernama gerakan Kadizadeli. Saya baca tentang Kadizadeli, saya terbaca pengasasnya Mehmet Kadizadeli ialah anak murid kepada seorang tokoh bernama Mehmet Birgivi. Janganlah tanya kenapa, kerana saya pun tak tahu apa jawapannya.
dalam pada banyak-banyak nama tu, entah kenapa tertarik dengan Mehmet Birgivi. Ish, menarik pula nak mengkaji tentang Mehmet Birgivi. Tahun 2005, ketika saya bentangkan satu ketah kerja di UIA bertajuk Sumbangan Ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam Pembangunan Daulah Osmania, something like that, saya memberikan contoh Mehmet Birgivi dan gerakannya sebagai satu gerakan islah dan tajdid, gerakan salafi yang menyeru kepada Quran dan Sunnah, tetapi gerakannya terlalu agresif. Dan agresifnya gerakan itu telah menyebabkan masyarakat jadi tidak tenteram. Kemudian mereka telah dimanipulasi oleh golongan istana. Dan akhirnya gerakan itu telah dibuang negara. Dan momentum islah tajdid, seruan kepada Quran dan Sunnah telah mati. Itu tahap apa yang saya faham pada tahun 2005, lebih kurang lah. Tapi bila kita baca lagi, saya rasa perubahan berlaku kepada apa yang kita faham lah. Tak apalah, mungkin tak sesuai nak diperpanjangkan. Cukup saya letakkan bahawa Mehmet Birgivi adalah merupakan topik kajian untuk disertasi master. Saya dapati bukunya mengenainya tak ada kat Malaysia, susah nak cari, cari dekat internet. Mehmet Birgivi ni ada ke tulis buku nak kaji tentang dia? Kenalah ada buku kan. Cari-cari, ingatkan tak ada. Cari-cari rupanya ada 25 buku pada masa itulah. Dalam 25 ni, kebanyakannya berbentuk manuskrip. Hanya 2-3 yang sudah bercetak dan boleh dibaca. Bukunya yang paling terkenal, Tarikah Muhammadiyah. Mana nak cari? Cari dekat internet, jumpalah yang bahasa Arab PDF tanpa perenggan. Yalah, biasalah kan ya, kita lama kan ya. Jadi print, alhamdulillah pensyarah saya printkan jadi sebuah buku. Saya mula baca sikit dan saya jumpa terjemahannya dalam bahasa Inggeris dalam bentuk e-book. Tapi dalam bentuk e-book boleh baca dalam iPad, tidak boleh copy, tidak boleh edit, tak boleh letak apa pun, tak boleh, menyebabkan saya susah nak baca dan nak menjadikannya sebagai rujukan. Dalam keadaan yang penat, tidak mempunyai maklumat yang cukup mengenainya, satu malam nak buat assignment, saya cakap pada wife saya, tak payahlah buat assignment malam ni, jom kita merepek. Ya? Jadi saya dan isteri pun kami pergi ke KLCC, makan-makan sikit ke apa semua. Singgah Kinokuniya, saya tiba-tiba terjumpa buku Tarikah Muhammadiyah itu senaskah. Imam Birgivi tak ada orang kenal, kitab ni tak ada orang baca, tiba-tiba pula boleh ada, terletak di situ. Saya terkejut pada masa itu, terus membeli senaskah sebab saya nak order daripada US. Dan masalahnya Amazon tak deliver kat Malaysia lah, apa semua, pening kepala masa tu. Jumpa buku tu, beli, lebih kurang dalam RM90 harga dia. Beli, tersenyum lebar lah balik, alhamdulillah Allah tolong ni. Maknanya dan rupa-rupanya buku tu baru sahaja 2 jam lebih kurang begitu diletakkan di situ. Sebab esoknya ada kawan saya nak beli, kata di Kinokuniya tak ada, semalam baru letak ada orang beli. Saya lah yang beli tu kan, rezekinya dapat buku tu. So melalui situlah. Tapi tak cukup untuk mengkaji, saya kena pergi ke Turki. Jadi 26 bulan baru-baru ini, bulan Januari, saya telah pergi ke Turki dengan agenda tersebutlah untuk mencari bahan berkenaan dengan Mehmet Birgivi. Apabila sampai di Turki, saya sangat-sangat terkejut melihat perubahan yang berlaku di Turki. Yang tu satu bab, sikit lagi saya ambil. Misi akademik. Datang ke Turki, tak tahu nak jumpa siapa, tak tahu nak cari kat mana, senarai buku pun tidak muktamad, hanya ada 1-2 sahaja. Saya pergi dengan keadaan tawakal je lah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sebulan ni tak buang masa, saya dapat cari apa yang saya perlu cari. So, sampai sahaja di Istanbul, esoknya tempat pertama saya pergi ialah Sahaflar Çarşısı. Sahaflar Çarşısı ni ialah pasar buku bersebelahan Grand Bazaar. So, biasanya kalau sampai sini, orang perempuan akan belok ke kanan, orang lelaki dicadangkan belok ke kiri lah. Ya? Walaupun boleh je terbalik ya. Maknanya Grand Bazaar tu ada 1,000 lebih kedai tu. Sebelah kiri dia ada masuk lorong kecil saja, pasar buku. Pasar buku tu semenjak zaman Daulah Osmaniyah dululah ada lebih kurang dalam 20 buah kedai buku. Saya pergi kat situ dan cuba cari, tak jumpa. Dan tak ada siapa yang berminat nak melayan saya pada masa itu. Nak tanya ke orang pun tak boleh, nak cakap Turki dah 10 tahun tak ni, nak buka mulut pun tak apa nak boleh lagi. Sehinggalah saya singgah ke sebuah kedai. Ya? Dan
tokeh kedai itu tanya pada saya, nak beli buku apa? Ya, saya kata nak cari buku yang ditulis oleh Imam Birgivi. Oh, Imam Birgivi? Tak apa, dia pun cari dalam kedai dia. Cari. Jumpa sebuah naskah Tarikah Muhammadiyah yang saya beli itu, tapi dalam bahasa Turki. Dia beri pada saya. Dia kata, ini je yang ada. Tunggu sekejap. Dia pergi ke semua kedai yang ada di Sahavla Charles tu, cek satu-satu-satu dan dapat 4 buah buku. Ya, dikumpulkan. Jadi dia berikan buku tu kepada saya untuk beli. Kemudian senyap-senyap lelaki ini tanya pada saya, yang muda itulah ya, yang tengah-tengah tu ayah dia. Ya, yang saya berbual tu dengan anak dia, dia boleh bahasa Inggeris sikit. Jadi dia tanya saya, Sizin Dervish Business kan? Awak ni Dervish ke? Dervish ni maksudnya saya ni adalah orang tarikat ke? Kan? Saya kata tidak, cuma saya baca-baca sikit-sikit lah. Kenapa? Oh tak, dia kata sebab saya Dervish, saya ikut tarikat. Tarikat apa? Saya tanya. Tarikat Helvati Jarrahi, kata dia. Saya sangat terkejut kerana saya memang datang ke Turki nak mencari tarikat tersebut. Kerana Helvati Jarrahi ini ialah tarikat yang menisbahkan dirinya kepada Mehmet Birgivi. Tapi saya tak kenal siapa-siapa dan saya tak tahu nak cari kat mana. Tapi terjumpa dengan dia. Dan dia pun begitu excited dengan ni. Dia pun terangkan dan dia mengajak saya untuk pergi ke sohbah dia. Majlis tarikat lah. Jadi saya nak datang ke majlis tersebut untuk melihat sesi pengajian. Kerana saya nak memahami pembawaan yang dibawa. Sebab Mehmet Birgivi ialah seorang yang menyeru kepada Quran Sunnah, anti taklid, tidak setuju dengan amalan-amalan bid'ah dalam tarikat. Maka semasa hayat, dia kelihatan seperti antagonis kepada Sufi. Tetapi hari ini, dia dikenang sebagai tokoh Sufi. So ada contradiction kepada dia. Dan bila saya jumpa dengan beliau, kata lelaki ni, lupa pula saya nama dia, dia beritahu pada saya, dia kata tok guru dia cakap, tok guru dia tu ialah keturunan Mehmet Birgivi. Ya? Tok guru dia kata, dalam hidup ni, siapa-siapa yang tak ada tarikat, sekurang-kurangnya bacalah buku Tarikah Muhammadiyah sebagai panduan hidup. Tarikah Muhammadiyah ni ialah buku tentang sirah Nabi SAW yang dilakarkan oleh Syekh Mehmet Birgivi. Jadi saya terkejut mendengar saranan tersebut sebab jarang mana-mana tarikat memberikan option untuk kita tidak bertarikat. Biasanya dia akan kata kita perlu bertarikat. Tapi tarikat ini kata, tok guru ni kata, kalau bagi yang tidak ada tarikat, sekurang-kurangnya bacalah Tarikah Muhammadiyah. So ada sedikit dinamisma, agak kelainan kepada cara pembawaan tarikat ini. Dan mungkin itu kesan daripada pemikiran Mehmet Birgivi. Jadi saya berjanji dengan dia untuk hadir semula kemudiannya ke majlis tarikat mereka. Tapi saya tak dapat hadir, tak sempat. Jadi cuma dapat jumpa dan kontak secara email sajalah. Ini adalah beberapa buku yang dapat dikumpul daripada sesi yang pertama. Semasa berjalan di Istanbul, banyak jumpa orang Malaysia, termasuklah sahabat saya Ustaz Hazimin yang membawa satu rombongan Malaysia. Kadang-kadang rasa kelakar pun ada jugalah ya. Bila saya pergi seorang-seorang je balik beli buku tu, saya singgah makam Sultan Abdul Hamid ya, sajalah ziarah ya, ambil semangat balik pun bertemu dengan dia di situ dan rombongannya. Dan rombongannya kata, oh Ustaz, kami baca buku Secangkir Teh Pengubat Letih, kami datang Turki dan kami jumpa Ustaz di Turki. Oh, kata mulalah nak terasa macam diri ni wali-wali Allah kan ya. Okay, jadi boleh ambil gambar semua. Tapi rupa-rupanya ramai jugalah yang kerana membaca buku ni dia nak pergi pula ke Turki. Alhamdulillah ya. Jadi sempat jumpa dengan Ustaz Hazimin. Dan di Turki juga saya berjumpa dengan sahabat lama, saudara Azri Izdan, yang seorang jurutera dalam sebuah syarikat yang sedang menjalankan projek memasang paip air daripada Turki ke Cyprus. Beliau belajar di UK dahulunya. So bertemu, berbual-bual sikit dan meneruskan perjalanan mencari buku. Cari buku, cari kedai buku celah-celah tu yang sempit-sempit semua ni. Dapatlah ya, kumpulkan lebih kurang banyak buku. Dan dapat jumpa semula dengan Fatih Kayajan selepas 10 tahun tidak berjumpa. Ya, biasalah jumpa makan. Ya. Cuma sedikit nak cepat-cepat ni kerana masa dah terlajak sangat. Sikit lagi perkara yang saya nak tekankan juga ialah bagi
rakyat Malaysia yang pergi ke Turki, termasuk dulu dan juga sekarang, bila kita tertumpu kepada kawasan pelancongan di sekitar Masjid Biru, Hagia Sophia, kawasan ini tidak reflect the actual life penduduk di Turki. Kerana ini kawasan pelancongan, ya, dan ramai orang jahat kat situ. Ya, mafia ada kat situ, perompak ada. Saya juga pada satu malam baru-baru ini juga cuba untuk dikenakan oleh seorang lah, tapi sebab alhamdulillah saya faham modus operandi dia, ya, seorang lelaki berpakaian kemas dengan payung hitamnya tegur saya. Dia kata, brother, where you come from? Ya, I'm from Malaysia. You're Muslim? Alhamdulillah, ya. Oh, actually I'm from Cyprus, dia kata kan. You tahu saya? Saya kata, tahu Cyprus lebih kurang yang ginilah. Oh, itu bagus lah macam mana perkembangan di Malaysia sekarang, gini-gini semua. Lepas tu tiba-tiba dia kata, jom kita minum-minum. Itu dia punya modus operandi dia. Dia ajak saya minum. Saya kata, minta maaf, saya dah sampai ke hotel, saya duduk kat sini, see you soon. Saya pun terus masuk dalam, terus tinggalkan dia lah. Dia akan ajak kita minum teh dan di situlah kita akan dirompak. So hati-hati dengan benda-benda macam tu. Memang wujud. Janganlah kata baiknya orang Turki, Allah baik, baik semuanya, baik belaka. Silakanlah. Ada juga yang jahat tu. Yang jahat tu kena kenal, tahu dia punya macam, kerana dia tidak akan buat macam orang yang baik-baik ni. Payah nak jumpa dekat kawasan-kawasan yang macam tu. So kena lari sikit ke tepi-tepi dia. Jadi ini ialah di sebelah Uskudar. Ni semayang asar. Saya duduk kat belakang masjid dan semayang asarnya penuh daripada belakang sampai ke depan. So dia memberikan gambaran yang berbeza daripada di sebelah dekat sekitar Masjid Biru. Kata orang tak ramai semayang kat masjid semua kan, ya. Kita boleh tengoklah. Ini satu program untuk mengutip 10 juta tanda tangan untuk mengukuhkan kedudukan wanita yang bertudung tidak menghadapi masalah untuk bekerja lah. Telah selesai tapi masih ada beberapa isu. Dan saya berjumpa semula dengan ayah kepada Fatih, bekas Datuk Bandar tu, Mehmet Kayajan. Ringkasan, perbualan saya dengan Mehmet Kayajan, saya sebutkan secara ringkas. Antara perbualan, basically dua topik yang dibualkan. Topik yang pertama ialah tentang kejaya politik beliau. Mehmet Kayajan daripada Parti Refah menang dalam pilihan raya 1995 dengan majoriti yang sangat kecil, lebih kurang dalam 20 lebih sahaja. Kata Fatih, yang 20 lebih tu semua pakcik-pakcik dia. Nasib baiklah dia orang tak tidur pagi mengundi tu, dia orang pi mengundi, akhirnya ayah dia menang. Dan Bolvadin ialah satu-satunya bandar di kawasan barat Turki yang dimenangi oleh Parti Refah. So menang dengan cara yang susah. Ya. Selepas menang, dapat soal sama dah, ya. Okey. Selepas menang, Mehmet Kayajan telah melakukan transformasi yang begitu signifikan di Bolvadin. Bolvadin ni bandar yang kawasan yang banyak orang susah. Ya, tak apalah, ya, dia telah melakukan banyak transformasi, menyelesaikan masalah-masalah kemudahan. Masa sebelum Mehmet Kayajan menjadi Datuk Bandar, ada orang yang meninggal, satu keluarga meninggal dunia mati kesejukan kerana tidak dapat mendapatkan kayu api untuk menyalakan api dalam rumah. To that extent di kawasan Bolvadin, ya. Sebab nak beli arang tak ada duit, hidup susah dan cuaca terlalu sejuk. Saya duduk di Bolvadin, cuaca paling sejuk saya pernah dapat lebih kurang dalam minus 20 something lah, darjah Celsius. Kawasannya sangat sejuk. Jadi Mehmet Kayajan telah bekerjasama dengan Istanbul. Istanbul tidak boleh guna arang untuk menyalakan heater kerana masalah pencemaran yang teruk di Istanbul. Maka allocation arang batu dan juga bahan-bahan api ini telah distributed kepada bandaraya-bandaraya lain. Maka bahagian Istanbul tu dimanfaatkan di sebelah sini dan banyak perubahan yang telah berlaku. Pilihan raya sekali lagi, Mehmet Kayajan menang sekali lagi dengan kemenangan yang lebih besar kerana penduduk mungkin gembira dengan perubahan yang dibuat. Semasa Tuan Mehmet Kayajan menjadi Datuk Bandar Bolvadin, saya banyak membawa pelajar Malaysia
kawan-kawan saya pergi ke Bolvadin lah, termasuk satu rombongan bas, satu bas saya pernah bawa datang ke Bolvadin. Dan kerana excitednya penduduk Bolvadin dengan kedatangan orang Malaysia, maklumlah sebuah kampung yang agak terpencil, ya, yang tidak dikenali, bukan kawasan pelancongan ke apa ke, tiba-tiba mendapat kunjungan tah makhluk daripada mana. Taklah serasing itu, sebab orang Malaysia ni ialah pembuat proton. Ha, ya, so itu dia punya remark dia lah. Masa saya bawa satu rombongan bas tu, ada satu family buat kenduri kahwin. Ya, kenduri kahwin. Mereka setkan tarikh perkahwinan itu pada waktu yang rombongan saya nak datang. Ha, ya, supaya rombongan kami dapat menyerikan majlis tersebut lah. So saya bawa rombongan tu, jadi saya mengagih-ngagihkan lah. Jadi ada pelajar kawan-kawan yang daripada Jordan ni membaca ayat Quran di majlis pembukaan kenduri kahwin tu apa semua. So majlis tu agak meriah. Kedatangan kami memberikan rasa teruja kepada penduduk Bolvadin, sebab dia rasa macam tempat dia jadi international. Ya? Sebab menerima kunjungan orang Malaysia satu rombongan. Dan saya juga sempat keluar dalam radio lebih kurang dua kali bercerita tentang Ramadan di Malaysia macam mana. Sembang-sembang lah. Jadi orang Bolvadin tu tahu tentang Malaysia. Ya? Saya pernah jumpa seorang makcik ke pakcik yang dah berumur usianya. Dia tanya saya, dia kata daripada mana? Saya kata Malaysia. Oh, jadi dia tahulah tu orangnya, iaitu kalau bahasa mudahnya maknanya anak angkat lah kepada keluarga Mehmet Kayajan ni. Jadi saya tanya dia apa yang cik tahu ke, pak cik saya tak ingat, dalam buku ni ada tentang Malaysia. Dia kata dia tahu di Malaysia ada sebuah masjid kubah dia emas. Maksud dia masjid Ubudiah. Wah, masjid kampung aku kan. Teman orang Kuala kan. Jadi maknanya orang Turki tahu masjid Ubudiah. Jadi saya agak teruja lah pada masa itu. Berbeza dengan pengalaman dekat Jordan kan, walaupun tak boleh generalize, tapi kat Jordan pengalaman dia lain, ya. Dia punya knowledge masyarakat orang dia pelik-pelik, ya. Pernah sekali orang Jordan tanya saya, dia kata, kamu daripada mana? Malaysia. Malaysia kat mana? Nah, dia kata, tak tahu Malaysia, sebelah Palestin. Sajalah saya kata, Jambu Palestin. Dia kata, ah, sebelah Palestin? Dia termenung. Saya tanya, kenapa termenung? Aku tak tahu pula ada orang Arab tak cakap Arab, dia kata kan. Sebab bila sebelah Palestin maknanya Arab lah, tapi Arab yang tidak cakap Arab. Ya, jadi dia menambahkan complicatednya tipuan saya tadi kan. Kata patutlah korang kena jajah kan, ya, maknanya boleh kena tipu macam tu. Ya, saya dengan Dr. Maza, masa tu senior saya di Jordan, kami pergi ke bandar. Ada pak cik jual souvenir tahan kami kan. Dia kata, wallahi kamu semua ni beruntung belajar dekat Jordan tau. Dia kata, Amman ni ialah bandar kedua termaju di dunia selepas New York. Kata pak cik tu dengan penuh yakin. Saya faham dia cakap, tapi tak boleh nak respon sebab pelajar baru 2-3 minggu sampai. Jadi Dr. Mazhar lah pergi bully pak cik ni. Dia kata, kau tahu tak aku sahafi tau, aku wartawan, nampak ni kamera ni, bawa kamera ni, aku dah jalan satu dunia, kata Dr. Mazhar lah. Sebenarnya kerajaan kamu tipu kamu, Amman ni lah kota yang kedua termundur di dunia. Wallah, dia kata, betul. Yang paling mundur apa? Yang paling mundur Khartoum dekat Sudan. Nombor dua, Amman. La haula wala quwata illa billah. Terus dia duduk termenung kan. Jadi kata, Allah, patutlah kena jajah kan. Senang benar nak kena tipu, ya. Tadi kita orang sajalah main-main macam tu. Jadi orang Turki ni okey sikit lah saya rasa kan, kerana makcik tadi. Jadi balik pada cerita ni. Selepas dua penggal, Mehmet Kayajan menjadi Datuk Bandar, perubahan besar dapat berlaku di Bolvadin. Saya dapat melihat dari segi infrastruktur dan juga psikologi rakyat dia. Dia very cheerful, seronok hidup, ya, dalam perbualan, dalam orang kita nampak dekat tepi-tepi jalan apa semua tu. Tetapi pada pilihan raya yang penggal yang ketiga, Mehmet Kayajan tidak mahu bertanding dan dia telah mengundurkan diri dan dia telah melepaskan supaya yang bertanding atas tiket parti Refah pada masa itu, yang sudah bertukar kepada Fazilat kerana Refah telah diharamkan pada tahun 1998, tukar pada parti baru Fazilat, anak buah dia lah lebih kurangnya bertanding. Dan dalam pertandingan tersebut, wakil daripada parti Fazilat ini telah menang besar. Tetapi bila dia menang besar, dia tidak perform dengan baik. Maka dalam pilihan raya yang satu lagi selepas itu,
bertukar kepada AK parti, AK parti, ya, parti yang ada sekarang, calon AK parti telah kalah dan masyarakat telah memilih calon daripada MHP, Mehepeh. Mehepeh ni kalau di Malaysia ni mungkin UMNO lah kalau kita kata istilahnya, maknanya parti bangsa Turki, bangsa Melayu kalau kata, parti bangsa Turki, Mehepeh. Jadi sekarang ni Bolvardin bukan lagi di bawah pentadbiran AK parti ke ataupun legasi parti Islam, parti Refah ni, tapi diperintah oleh parti dulunya iaitu Mehepeh. Jadi saya tanya pada Pakcik Mehmet, tak sedih ke, tak rugi ke melihat Bolvardin yang sangat sinonim dengan Pak Cik telah jatuh ke tangan orang daripada parti lain? Jadi kata Mehmet Kayajan, dia tidak rasa menyesal. Dia tidak mahu bertanding pada penggal yang ketiga kerana pada penilaian dia, dia tidak mahu Bolvardin attach dengan dia. Dia mahu penduduk Bolvardin bebas memilih dan menukar siapa saja yang nak memimpin berdasarkan performance. Jadi bila pengganti dia ganti, pengganti dia menang besar, mungkin kerana Mehmet Kayajan buat kerja dengan baik. Maka calon daripada AK Parti ataupun Fazilat pada masa itu telah menang dengan besar. Tetapi kerana dia tidak perform, maka penduduk Bolvardin telah buang daripada parti ini dan gantikan dengan calon daripada parti, parti lain. So walaupun Bolvardin telah jatuh ke pentadbiran parti lain, tetapi pada sisi pandang Mehmet Kayajan, itu adalah lebih baik dan selamat kerana rakyat mesti berani menukar sesiapa saja untuk memimpin berdasarkan kepada performance. Kalau nak balik AKP bertanding menang dalam pilihan raya, mungkin suruh Fatih lah, dia kata, bertanding satu hari nanti dan dia kena menang atas keupayaan dia sendiri. Jadi bagi saya itu adalah satu sisi pandang politik matang yang diperlukan. Jadi soalan kedua yang saya tanya pada Mehmet Kayajan ialah tentang Najmuddin Erbakan. Ya, secara ringkas saya diberikan masa sampai pukul 12. Ya. Boleh tuan-tuan tahan lagi ke? Ya, kalau serik depan ni jangan datanglah ya. Okey. Soalan kedua yang saya nak tanya kepada Mehmet Kayajan dan juga kepada Fatih, Fatih juga bersama. Dan sekarang ni Mehmet Kayajan pesara, duduk di Istanbul, ni rumah kecil dia. Jadi oleh kerana dia dah biasa jadi Datuk Bandar, dia memang tak jadi Datuk Bandar dah. So dia sedang mendatuk bandarkan syarikat anak dia. Tiap-tiap hari datang, ni kenapa kerja macam ni, ni kenapa sampai lambat, ni kenapa macam ni, kenapa macam ni. Jadi pening habis semua kaki tangan lah kan. Tapi layan je lah ya, sebab dia maknanya masih sihat dan suka nak bergiat lah. Ya, maknanya ambil tahu tentang ni. Jadi bila masa saya datang tu, alhamdulillah agak seronok, ialah tentang Erbakan. Secara apa yang mungkin tuan-tuan puan-puan telah tahu, wallahualam, Najmuddin Erbakan ialah seorang tokoh penting dalam sejarah perjuangan Islam di era moden di Turki. Bermula daripada sekitar tahun 60-an, ya, 70-an, Najmuddin Erbakan adalah nama yang sinonim dengan apa yang dikenali pemikiran sebagai Miligurush. Ya, Miligurush ni ialah ideologi politik Islam. Istilahnya begitulah ya, kalau kita katakan secara mudahnya. Jadi Erbakan dengan parti-parti sebelumnya seperti Milli Selamat Partisi, Nizam Partisi, ya, telah bertanding dalam pilihan raya. Najmuddin Erbakan datang daripada latar belakang, beliau merupakan anggota kepada tarikat Naqsyabandiyah di Turki, tetapi bukan dalam kelompok Sheikh Nazim Kibrisi, tidak, tetapi di cabang-cabang yang lain. Dan murabbinya ataupun tok guru yang mendidik Profesor Najmuddin Erbakan ialah Sheikh Mehmet Zahid Kutku. Mana Mehmet Zahid Kutku daripada tarikat Naqsyabandiyah. Tapi saya buat sedikit pembacaan tentang Mehmet Zahid Kutku ni, dapati bahawa dia adalah merupakan sebuah tarikat sufi, tetapi tarikat sufi yang memposisikan politik sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Maka ada ramai anggota tarikat Naqsyabandiyah di bawah didikan Mehmet Zahid Kutku ini yang menyertai politik. Antaranya ialah Profesor Najmuddin Erbakan. Dan
Erdogan juga yang merupakan anak didik kepada Erbakan juga mendapat tarbiah secara langsung daripada Mehmet Zahid Kuku. Sehinggalah Sheikh ini meninggal dunia pada tahun 1980 ataupun 81 kalau tidak silap saya lah. Jadi Erbakan mencapai kemuncak politik dia pada sekitar tahun 1995 apabila menang besar dalam pilihan raya di Turki. Dan kemenangan Parti Refah itu dipandang sebagai kebangkitan Islam di Turki lah, ya, sebagai kebangkitan Islam. Erdogan yang telah menang lebih awal dalam pilihan raya peringkat PBT di sistem dia lain sedikit, dia macam US sedikit, jadi telah menang menjadi Datuk Bandar di Istanbul semenjak 1994. Erdogan dan Erbakan yang sama-sama naik ini telah menarik perhatian dunia untuk melihat kebangkitan Islam berlaku di Turki. Saya pada tahun itu ialah tahun saya kerap pergi ke Turki dan dapat follow dengan secara konsisten perkembangan-perkembangan tersebut. Saya membaca satu laporan dalam satu artikel dalam Newsweek yang menyatakan bahawa pada masa tersebut ramai orang memberikan sokongan kepada Parti Refah bukanlah kerana ideologi yang dibawa oleh Parti Refah. Yang menyokong Parti Refah kerana Refah bawa Islam hanyalah beberapa peratus. Saya dah tak ingat. Dulu saya ingat, tapi bila tulis dalam buku saya tak ingat dah berapa peratus. Ya, saya cek balik laporan tu, maknanya adalah 13 ke 30%. Lebih kurang macam tu, ya. Dia ada 3 tu, 13 atau 30. Ya. Yang sokong Parti Refah kerana Refah bawa Islam. Tetapi 70%, 80% yang berbaki yang mengundi Parti Refah, mereka mengundi Parti Refah kerana performance Parti Refah. Iaitu Refah ialah sebuah parti yang pekerja-pekerjanya bekerja. Ya, maknanya bukan orang yang berretorik tetapi orang yang bekerja. Mana-mana sahaja bandar yang Parti Refah pegang, secara fizikal kita akan nampak improvement berlaku. Ya, improvement berlaku sikit demi sikit-sikit naiklah. Telah dapat dikemaskan. Walau bagaimanapun, saya nak ringkas ni. Erbakan mempunyai kecenderungannya sendiri, iaitu Erbakan ini gemar, walaupun dia kerja, tetapi ucapan-ucapan dia sangat provokatif. Apabila berlaku peperangan dengan Cyprus, Erbakan dalam ucapannya di PBB telah describe diri dia sebagai Fatih kepada Cyprus. Maknanya dia menggambarkan seperti Turki ini nak conquer Cyprus. Dan itu telah dibaca dalam politik antarabangsa sebagai satu pembawaan yang menuju kepada keganasan. Maka daripada luar, banyak nasihat yang tekanan yang dikenakan supaya Erbakan ini diperhatikan. Dan ucapan-ucapan dia memang penuh dengan elemen tersebutlah. Saya masih ingat ketika Istanbul, ketika ada gambar tu saya nampak banyak tersebar sekarang ni dekat Facebook. Ada gambar Erbakan, ada gambar pemimpin daripada Jemaah Islami Pakistan, dan di sebelah kiri ada Tuanku Haji Abdul Hadi Awang. Ya, itu pada tahun 1995 peristiwa tersebut. Ketika dalam ucapan dia, dia menyebut, ya, dia kata Ankara adalah ibu negara Republik Turki, tetapi Istanbul adalah ibu kota ummah sedunia. Allahu Akbar. Macam itulah, ya. Erbakan punya style macam tu. Ya? Dan dia punya ucapan dia memang banyak bersifat, orang kata, provokatif. Dan mencabar sekular. Mencabar maknanya legacy Ataturk. Dan itu menyebabkan krisis dengan tentera berlanjutan-berlanjutan dan menyebabkan partinya tidak henti-henti diharamkan. Ya. Sehinggalah Parti Refah diharamkan pada tahun 2008. Erdogan juga pada masa Erdogan sebagai anak murid Erbakan juga sama macam Erbakan, ucapan-ucapannya juga bersifat demikianlah. Ya, Erdogan ni datang daripada keluarga orang susah tapi sangat cerdas orangnya, pernah jual lemonade, ya, dekat Istanbul, kemudian jual simit, ya, untuk menampung pengajian masuk sekolah agama dan naik sampailah akhirnya jadi Datuk Bandar. Ucapan-ucapannya juga ucapan-ucapan yang sedemikian rupa. Apabila Refah diharamkan, Fazilat ditubuhkan, Fazilat cuba untuk lari daripada image yang sebelumnya. Tetapi Fazilat juga terpalit dengan benda yang sama. Fazilat diharamkan pada tahun 2001.
Dan semenjak daripada tahun 2001, bila Fazilat diharamkan, Erbakan dan Erdogan mula menghadapi masalah. Masalahnya ialah Erbakan mahu mengekalkan cara yang sama, memperjuangkan menegakkan Islam, ya, melaksanakan syariat Allah, ya, maknanya mana ayat-ayat dia begitu. Manakala Erdogan pula mengatakan bahawa kalau buat macam tu, maknanya itu akan menyebabkan parti yang seterusnya akan diharamkan lagi. Sebab dua-dua ditahan, ya, dalam 8 bulan Erdogan 8 bulan masuk penjara. Kemudian apabila mereka keluar daripada tahanan, mereka tidak boleh bergiat dalam politik selama beberapa tahun. Erdogan menyatakan bahawa tumpuan mesti diberikan kepada memulihkan ekonomi Turki pada masa tersebutlah. Lalu terpecah dua, Erbakan menubuhkan Parti Saadet dan Erdogan menubuhkan AK Parti. Ya, Adalet Kakma Partisi. AK Parti itu agak menarik sebab AK makna dia putih. Ya, so parti putih. Parti putih ini maksudnya adalah dia mahu membersihkan imej yang sebelumnya. Saya tamatkan kisah ini dengan saya akan habiskan kisah ini, kemudian kita berhenti untuk sesi soal jawab. Afwan, ya. Perpecahan berlaku, masuk dalam pilihan raya, Erdogan membawa agenda memperbaiki ekonomi, memperbaiki semua-semualah keperluan masyarakat yang sangat teruk pada masa itu. Erbakan masih kekal dengan suara slogan dia, dan mereka telah dihukum dalam pilihan raya apabila AKP telah menang besar, Erdogan 40% lebih, dan parti Erbakan telah menang hanya 1% lebih sahaja. Dan akhirnya AKP berjaya membentuk kerajaan dan Saadet terpinggir lah. So Erbakan ni, yang saya sangat suka baca, yang saya begitu menghormati dan saya begitu suka orang kata mengidolakannya, istilahnya saya tak suka perkataan sebut. Kenapakah akhir perjalanan politik Erbakan itu macam tu? Dan dia membuat kenyataan-kenyataan yang menyedihkan saya kerana dia mengkritik anak buah dia, Erdogan itu, dalam bentuk yang menyedihkan. Dan dia juga menyebut sehari sebelum pilihan raya supaya masyarakat Turki tak payahlah keluar pilihan raya. Takkanlah seorang pemimpin politik yang begitu hebat boleh keluar statement kata tak payah pergi mengundi. Jadi saya rasa kecewa, tapi saya set dalam kepala sikit, mungkin ada benda yang tak tahu kot. Jadi bila saya pergi ke Turki, saya tanya pada Mehmet Kayacan, apakah kisahnya? Mehmet Kayacan kata secara ringkasnya, dalam pertemuan Erbakan, almarhum Erbakan telah meninggal dunia 2011, Erbakan dan kawan-kawan dia berjumpa dengan kawan-kawan lama dia, termasuk juga dengan Pakcik Mehmet Kayacan. Dia menyatakan bahawa dia tahu bahawa zaman dia telah berakhir. Ya, Erbakan sudah kalau istilah kat Malaysia ni kita kata old guards lah. Ya, old guards. Kalau dalam politik Malaysia ni mungkin Kapasi, Lingkit Siang, Tun Mahdi, mungkin Tuan Guni Aziz, Tuan Haji Hadi, nama-nama yang sudah begitu lama dalam politik Malaysia, maknanya sudah muncul generasi-generasi yang baru. Yang lama ni kita sebut yang muda sebagai old guards, istilah dia. Jadi Erbakan define diri dia sebagai old guards, orang yang dah lama. Idea dia dah tak jalan dah. Tapi dia masih tidak boleh bersetuju dengan pembawaan Erdogan. Walau bagaimanapun, Erbakan berpendapat Erdogan dapat buat apa yang perlu untuk menyelamatkan negara, maka Erdogan perlu disokong. Jadi Erbakan telah mengambil sikap yang mengejutkan saya lah dalam perbualan dengan Pakcik Mehmet. Erbakan menyatakan bahawa Erdogan sepatutnya boleh menang dengan lebih solid, tetapi dia payah nak menang solid kerana dia masih dikaitkan dengan aku, dengan Erbakan lah sebagai tok guru dia. Maka apa yang aku perlu buat ialah aku perlu memutuskan hubungan aku dengan Erdogan supaya orang sudah tidak teragak-agak lagi untuk menyokong Erdogan. Maka Erbakan telah mengkritik Erdogan secara terang-terang, mengutuk, menghentam dia, memalukan dirinya sendiri sehinggalah dikecam oleh penduduk Turki, dan masyarakat yakin bahawa Erbakan dan Erdogan ni memang bergaduh, tak ada dah apa-apa hubungan sama-sama mereka, dan kerana itulah sokongan kepada Erdogan telah menjadi meningkat dengan begitu tinggi, dan akhirnya Najmuddin Erbakan telah meninggal dunia, kembali ke rahmatullah, pada tahun 2011 sebagai seorang yang dikenang dalam sejarah Turki sebagai seorang loser. Tetapi dia dengan sengaja meluzerkan dirinya
supaya Erdogan dapat menyelamatkan negara. Itulah yang paling menyedihkan, sedih dan taharulah. Taharunya sebab itulah jiwa seorang negarawan. Dan apabila kawan-kawan dia tanya Erdogan, habis itu Saadet macam mana? Sekarang ni Saadet dipimpin oleh Fatih Erbakan, ya, itu anak kepada Najib Erbakan lah. Apa nak terjadi dengan parti kita ni, parti Saadet? Parti Saadet ni, kata Erdogan, biarlah parti itu akan habis dengan sendirinya dalam perjalanan masa. Maknanya seorang pemimpin yang sanggup untuk dirinya dikenang sebagai orang yang tak berguna di hujung kejayaan politik dia, sebab itu sudah tidak penting bagi orang yang sedang nak menyambung perjalanan ke kehidupan akhirat. Yang lebih penting ialah negara dapat diselamatkan. Dan saya fikir bila saya dengar cerita ni, saya terasa macam ada banyak isu politik kat Malaysia yang sangat mengaibkan untuk kita buang masa melayannya. Ketika mana Turki sudah pergi kepada satu peringkat yang seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan saya rasa macam agak terkilan lah. So actually masa berbual dengan Pak Cik Mehmet ni, menangis jugalah. Saya pun menangis, Pak Cik Mehmet pun menangis kerana mengenangkan kembali itulah pengorbanan seorang insan bernama Najmuddin Erbakan. Ya, di hujung usianya. Baik, saya diberi tadi dah habis. Dapat balik 5 minit. Jadi kita nak habiskan the very last one lah. Perkara yang menarik perhatian saya. Ini ialah satu tempat yang saya last saya nak sentuh, yang menyebabkan balik daripada Turki perangai saya jadi tak betul sikit. Ha, ya, bagi tuan perempuan yang follow dekat Facebook ke, mungkin nampaklah saya balik-balik daripada Turki Februari hari tu, asyik nak marah orang je. Tak marah semua orang, ada 2-3 kelompok je lah yang saya sasarkan kritikan kerana muhasabah yang terjadi, antaranya ialah semasa di Turki. Semasa saya mencari bahan tentang Mehmet Birgivi, saya tahu wujudnya satu badan, nama dia ISAM. Tapi saya tak tahu macam mana nak akses ISAM. ISAM inilah Islam Al-Ijtimai Merkezi, Islamic Research Center, iaitu sebuah perpustakaan. Ini perpustakaan ni lah. Dan bila saya cari dekat internet, saya cari kawan saya, bekas housemate, terjumpa nama dia dan alamat. Saya email kat dia, dia respon telefon saya. Rupa-rupanya housemate saya ialah timbalan director kepada ISAM ni. Alhamdulillah, ya. Mana senang lagi nak masuk lah. Jadi bila saya pergi ke ISAM, saya cerita ringkas sama puan. ISAM ni ialah sebuah perpustakaan yang kemudian berkembang menjadi sebuah universiti. Ya, patutnya universiti ada perpustakaan, ya. Ini perpustakaan jadi universiti. Universiti 29 Mei, nama universiti dia lah, ya, Universiti 29 Mei, iaitu sebuah universiti khas yang ditubuhkan oleh kerajaan Turki untuk pengajian Islam. Masters, PhD, undergraduate studies tak ada. Ya. Attached dengan perpustakaan ini. Asalnya perpustakaan ini ditubuhkan untuk menghasilkan sebuah ensiklopedia. Kalau kita fikir logik, ya. Membuat satu perpustakaan, sebuah universiti kemudiannya sekarang ni, objektifnya ialah untuk menghasilkan sebuah ensiklopedia. Ya, iaitu Islam Buyuk Ensiklopedia yang sekarang ni dah ada 42 jilid. Kalau tidak silap saya 42 ke 46 jilid. Termasuklah di Malaysia, contohnya Profesor Dr. Bukhari Lubis di UPSI, dahulunya di UKM, ada menyumbang artikel dalam ensiklopedia tersebut. Setiap satu entry dalam ensiklopedia tersebut, ya, satu entry tersebut dipegang oleh seorang researcher. Katalah satu topik, ya, nama topik dia ialah entry dia tajwid. Apa dia tajwid? Jadi tajwid itu dipegang, ada account manager dia. Account manager dia ialah seorang researcher. Dia pegang account perkataan tajwid. Dia himpunkan kajian-kajian, kitab-kitab, manuskrip, jurnal yang berkaitan dengan perkataan tajwid. Kumpulkan, kaji, bincang, rumuskan, akhirnya ringkaskan kepada 2-3 perenggan dan masukkan ke dalam ensiklopedia tersebut. Dan library ini disediakan untuk membuat research bagi tujuan yang tu tadilah. Dan sekarang ni dah ada 42 ke 46 jilid. Dan semasa saya pergi, saya jumpa
saya dibawa ke satu bahagian. Di bahagian itu ada 17,000 laci. Maknanya 17,000 laci itu, setiap satu laci itu ialah entry yang nak dimasukkan ke dalam ensiklopedia tersebut. Dan setiap satu laci itu dipegang oleh seorang researcher yang paling kurang ada masters ataupun PhD lah. Jadi ini adalah laci untuk topik i'rabul Quran yang nak dimasukkan dalam tu. Apa dia i'rabul Quran? Jadi dalam laci ni ada ada salinan manuskrip, ada jurnal-jurnal, ada salinan kitab-kitab, semua dan sebagainya dihimpunkan dan akan dikaji, diringkaskan kepada 3 perenggan, 4 perenggan lebih kurang, dibentangkan dalam satu panel, panel luluskan dan akan dimasukkan sebagai entry dalam ensiklopedia tersebut. Dan sekarang ni ada 17,000 laci yang masih belum diselesaikan untuk dimasukkan ke dalam ensiklopedia tersebut. Jadi itulah yang menyebabkan saya rasa geram. Rasa geram sebab melihatkan kepada kesungguhan orang Turki untuk menghasilkan satu benda yang nak dirujuk oleh masyarakat. Dan buyuk Islam Encyclopedia ni boleh dibeli oleh orang ramai dan dia telah mula di-online-kan di isam.org.tr. Ya, tuan-puan boleh masuk dalam tu isam.org.tr, bahasa Turki dan ada bahasa Inggeris. Banyak dokumen sedang di-PDF-kan dan diletakkan untuk akses secara percuma, kajian-kajian akademik, thesis-thesis master's PhD dimasukkan di situ, jurnal-jurnal dimasukkan di situ. Dan perpustakaan ini ada lebih kurang dalam 250,000 buku, judul buku, dan dia sedang giat mencari network akademik, termasuklah daripada Malaysia. Dia mencarilah. So ada, kalau tuan-tuan akademisyen, ISAM ini juga menyediakan saya macam wakil ISAM pula ya, mempromosikannya. Dia menyediakan apartment macam flat yang kita boleh duduk secara percuma di situ selama 3 bulan ke untuk masters, PhD, postdoctorate punya research dalam pengajian Islam, Islamic studies, buku bahasa Turki, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Cina, ada berapa ribu dah naskah dimasukkan, dia kumpul daripada seluruh dunia. Dia nak centralizekan Islamic studies seluruh dunia untuk update dekat situ. Kita boleh duduk free of charge, mohon saja, bentang proposal apa yang kita nak kaji. Selepas habis 3 bulan contohnya, kita kena present kepada panel apakah yang kita telah kaji selama kita duduk kat situlah. So dia mengalu-alukan sesiapa sahaja untuk datang dan memanfaatkan bahan yang ada di sinilah. Jadi ada 17,000 laci. Ni apa ni, kawan saya yang paling tinggi itulah ya, housemate saya, timbalan director dia, dan di sebelah kanan saya tu adalah director dia, berjumpa, dan dua orang yang kiri kanan hujung tu ialah pelajar Malaysia yang belajar di sana. Ya, saya seronok dengan pelajar, saya seronok dapat tahu ada 30 orang lebih kurang pelajar Malaysia yang belajar di sana. Antara generasi awalnya yang jumpa dengan saya, generasi awal tu macam tahun 2 lah lebih kurang sekarang ni, sebahagian mereka kata mereka kenal Turki melalui buku Secangkir Teh Pembuat Letih. Yang saya seronok ialah sebab bila mereka baca buku ni, mereka tidak menjadi peminat saya. Itu yang saya suka tu. Mereka tidak menjadi peminat, tetapi mereka baca buku ni, mereka rasa macam, ish, Turki ni menarik lah. Dan kerana Turki itu menarik, mereka mencari jalan untuk sambung belajar di Turki. Itu yang menyebabkan saya rasa macam, saya sangat appreciate budak-budak ni sebab mereka telah menterjemahkan kesan pembacaan buku ini ke sesuatu yang saya tak boleh nak bayangkan. And alhamdulillah it happened. Dan kerajaan Turki sekarang ni menyediakan beasiswa untuk pelajar-pelajar sambung, cuma cabarannya ialah of course lah bahasa Turki. Ya, dan mereka ni sanggup lah. Ada salah seorang pelajar yang alhamdulillah ya, rombongan Radatus Sakinah ya, Umirus pun ada kat sini. Lepas saya pergi library tu, saya jumpa dengan Umirus malam tu lah ya. Berjumpa dengan rombongan pemirsa, ada ramai datang pada masa tersebut, alhamdulillah. Dan keesokan paginya, walaupun malam tu sembang sampai malam, esoknya memulakan perjalanan pengembaraan untuk mendokumentasikan Imam Birgivi. Sewa kereta, takut bawa belah kiri. Yeah. Dua orang pelajar Malaysia temankan saya dalam perjalanan. Kami singgah di Bala Kesir untuk mengambil gambar masjid ini, iaitu masjid baru tetapi dinamakan sebagai Masjid Imam Birgivi untuk didedikasikan kepada beliau yang lahir di bandar tersebut. Tapi tidak ada apa-apa tinggalan sejarah lain sangatlah. Saya meneruskan perjalanan
saya sangkakan Birgivi ni taklah jauh mana ya. Tapi masa dalam perjalanan nak pergi tu, nampak dekat kanan saya ada gunung. Saya sebut kat bawah lah, cantiknya gunung tu, atas ada salji. Tiba-tiba ikut direction GPS, kereta kena belok kanan. Rupanya kena panjat gunung tu ya. Sampailah ke atasnya, di sebelah dia tu rupanya Birgi. So sampai di Birgi dalam beberapa hari tu mengambil gambar sikit lah. Birgi ni sebuah bandar yang sangat kecil, terpencil, menjadi di tempat untuk membuat dokumentasi tentang Imam Birgivi, kerana dia mengajar di sini. Ini kawasan pekarangan makam dia, dan ini makam Imam Birgivi. Di sebelah kanannya itu ialah anak kepada Imam Birgivi, dan ini ialah madrasah university ya, yang diasaskan oleh Sheikh Ataullah Effendi, iaitu Tok Guru kepada Sultan Salim yang kedua, yang telah menawarkan kepada Imam Birgivi untuk menjadi pengetua mudir kepada universiti ini. So, kita istilahkan universiti lah kerana bidang-bidang yang dipelajari, dan pelajar datang daripada seluruh wilayah Anatolia pada masa tersebut. Dan gambar yang ini ialah pelajar-pelajar Malaysia yang mengikut saya dalam perjalanan. Kami singgah di University Bill Kent, iaitu universiti tempat di mana Profesor Halil Inaljik mengajar, salah satu daripada nama besar yang ada dalam kajian tentang Daulah Osmaniyah lah. So lebih kurang itulah kisahnya perkongsian pada hari ini. Saya pun tak tahulah, wacana santai ke pun entah. Wacana aku pun macam cakap sorang-sorang je kan ya. Alhamdulillah, jadi saya berhenti setakat di sini. Sedikit kita masih ada ruang masa. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada persoalan, pandangan yang ingin ditanya, saya cuba memberikan komitmen untuk tidak menjawab secara panjang lebar supaya lebih banyak soalan boleh diajukan lah, insya-Allah. Jadi saya serah semula pada Tuan Pengerusi untuk lanjutan program yang seterusnya. Wallahu a'lam. Terima kasih atas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.